Sudah kelihatan, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Saya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat. Kita melanjutkan kuliah pada hari ini, Minggu, dan semoga Bapak-Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sebuah apapun. Dan hari ini kita merupakan hari pertemuan ketiga bersama saya. Ya, kita belajar mengenai atau kita bicara mengenai strategic management atau manajemen strategik yang merupakan salah satu pengetahuan manajemen yang sangat penting sekali di dalam menjaga kelanjutan dari bisnis. Dari dua kuliah, ya kita kuliah ketiga ini, kalau salah. Jadi tanggal 16 April, mungkin ini harus saya rubah ya, 16 April. Jadi 16 April kita melanjutkan. Mungkin dari pertemuan sebelumnya, ada pertanyaan dari Bapak-Ibu atau ada komentar ya? Saya ingin mendapatkan feedback dari Bapak-Ibu sekalian. Silakan, Pak. Ada yang bertanya atau ada yang ingin memberikan komentar? Atau nanti? Halo? Bisa ya mendengar suara saya, Bapak-Ibu sekalian ya? Bisa, Pak Arsa. Bisa, Pak. Oke, baik ya. Bisa. Jadi, oke, kalau belum ada, saya akan memberikan pengantar pada kuliah di sebelumnya ya di ini nanti kita akan ada tugas manajemen kemudian kuliah yang kedua. Jadi kuliah yang pertama kita bicara strategik ya dan saya paham bahwa Bapak Ibu sekalian juga sudah juga mendapatkan sesi pertama yaitu ada strategik ya pasti ada SWOT kemudian juga mungkin ada fishbone atau isi kawat diagram, diagram ikan, kemudian juga yang lain-lain ya. Saya tidak tahu yang diberikan, tetapi memang nanti pada pertemuan kali ini ada sesuatu yang menarik dari kita, yaitu bahwa beberapa teori manajemen ya, ini secara umum sulit untuk kita terapkan tanpa melakukan kombinasi antara satu dengan yang lain. Jadi memang kesulitan kita yang saya juga lihat pada beberapa buku manajemen itu adalah bahwa sulit bagi kita untuk mencoba menerapkan di kehidupan sehari-hari atau di dalam bisnis kita atau di dalam kita menjalankan pekerjaan. Atau kita juga mencoba mengerti strategik ya, dari korporasi yang diberikan kepada kita. Ya. Kemudian kita mencoba menerjemahkan itu terkadang memang sulit. Ya, kalau kita hanya berdasarkan pengalaman membaca saja. Nah, contoh yang kemarin kita bahas yaitu mengenai bahwa di dalam strategi itu adalah bahwa kita menerapkan ya satu strategik di dalam value chain kita, di dalam mata rantai pertambahan nilai di dalam bisnis kita yang akan kemudian memunculkan satu kemampuan yang unggul, ya, kompetensi unggul yang kita sebut dengan distinctive kompetensi yang itu kemudian menghasilkan faktor daya saing. Faktor daya saing. Ya, faktor yang memungkinkan kita memenangkan persaingan di antara
kompetitor kita pada bisnis yang sama. Ya, tetapi kita melihat bahwa di dalam kita melihat ya kembali apa yang disebut dengan distinctive kompetensi itu kan itu adalah satu kekuatan, strength. Nah, kita mengingat kembali bahwa strength itu ada di istilah ini ada di dalam SWOT, yaitu kekuatan internal dari organisasi kita atau perusahaan kita yang disebut dengan strength. Strength inilah yang kemudian bila kemudian kita jadikan sebagai satu kemampuan yang unggul, ya, kemudian kita bisa meletakkannya sebagai satu faktor yang memiliki daya saing, maka itu menyebabkan kemudian perusahaan kita unggul dalam segala hal. Nah, di dalam strength ini tentu kita melihat juga ada beberapa kelemahan. Nah, kelemahan ini, strength dan kelemahan ini paling mudah itu kita melihat melalui salah satu juga apa yang kita sebut dengan cause effect diagram. Ya, Bapak Ibu sekalian pasti ada yang pernah mendengar, ada yang belum. Cause effect itu sebenarnya adalah fishbone diagram. Ya, fishbone diagram atau ada yang menyebutkan juga dalam bahasa Indonesia diagram ikan, ada juga yang menyebutkan sebagai isi kawah diagram karena penemunya adalah orang Jepang ya di bidang total quality management yang disebut dengan juga isi kawah. Ya. Nah, di dalam penerapan itu ya di dalam menerapkan apa isi gawa diagram atau diagram tulang ikan itu pada umumnya ya perusahaan-perusahaan itu meletak di dalam menyusun pada tulang ikan utama yaitu dia mengatakan atau mereka mengatakan itu adalah proses di dalam atau value chain. Ya, value chain di dalam nanti kita akan ada contoh ya. Ada contoh di industri sawit, kemudian juga di industri manufaktur ya, yang menyediakan mesin peralatan untuk sawit ya. Saya akan ambil itu kemudian dari situ kita membahas bagaimana hubungan antara value chain dan isi kawah diagram atau diagram tulang ikan. Maka oleh karena itu SWOT ini ya sebagaimana yang telah kita bahas pada minggu kemarin dan kita juga akan ulangi pada hari ini harus diletakkan dalam value chain untuk mendeteksi ya strategi kita yang untuk mendapatkan distinctive kompetensi itu ada di mata rantai yang mana. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat bahwa itu tidak bisa langsung kita mendapatkan competitive advantage. Sebelum apa? Sebelum distinctive kompetensi itu memenuhi syarat satu value proposition, ya, satu tawaran nilai kepada user atau pelanggan kita, ya, yang memang betul-betul nanti akan menghasilkan faktor daya saing. Kenapa demikian? Nanti akan kita melihat di SWOT. Nah, di SWOT itu juga akan terlihat strength kita, ya, weakness kita, opportunity dan threat itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang eksternal maupun internal. Nah, inilah yang kita akan memakai beberapa teori dari manajemen strategi untuk memudahkan kita menyusun satu strategi yang tepat. Nah, jadi kalau kita melihat nanti kita sama-sama ya, nanti kita ini hanya mengulang, tapi saya akan ulang lagi nanti bahwa dari hasil proses planning strategi kita yang kita tahu bahwa kita melalui visi misi
ya. Kemudian kita menentukan goals, ya. Kemudian kita menentukan objektif. Kalau goal itu adalah sasaran, ya, secara garis besar. Kemudian kalau goal itu diterjemahkan sebagai tujuan, ya, objektif. Kemudian dari situ kemudian kita mencoba menganalisa analisa yang meliputi internal, ya, itu dalam SWOT kita sebut dengan strength and weaknesses. Kemudian kita menganalisa eksternal yang di dalam SWOT kita sebut dengan opportunity, ya, satu kesempatan dan threat atau ancaman. Atau threat dan ancaman. Nah, di dalam kita hanya melihat dari teori strategik, kita tidak bisa melihat komponen yang lain. Nanti kita akan bahas, ya, itu akan menjadi sesuatu yang menarik bagi kita. Kenapa harus kemudian dijalankan dalam bisnis model? Nah, di dalam bisnis model ini, kita ada satu proses apa yang kita sebut dengan differentiation atau differentiating dan positioning. Jadi setelah value proposition itu menghasilkan diferensiasi kita terhadap kompetitor kita, maka kemudian dengan jelas bahwa posisi perusahaan kita, posisi usaha kita, posisi bisnis kita itu di mata pelanggan jelas. Ya, kalau sudah jelas, maka itu kita bisa katakan bahwa itu suatu competitive advantages. Ya, jadi strategi itu ujungnya adalah competitive advantages, yaitu daya faktor yang memungkinkan, ya, satu faktor unggul, ya, faktor unggul yang memungkinkan kita menang di dalam kompetisi di dalam industri yang sama. Dalam pengertian industri yang sama itu adalah berarti, ya, kalau industri laut, ya, industri rawit, kalau industri apa apa makanan, ya, industri makanan. Kalau kita bicara bisnis coffee shop, ya, itu coffee shop, atau kita bisnis delivery, ya, momennya bahan pokok, ya, kita menjual bahan pokok, ya, di antara bisnis yang sama. Nah, ukuran daripada bahwa strategi itu berhasil, dia bisa menghasilkan profit yang lebih besar, ya, dibanding rata-rata profit pada perusahaan yang sama. Kenapa ini kita bisa tahu? Di dalam banyak kajian manajemen peragaan keuangan, ya, financial management, diketahui bahwa ada industri-industri itu yang memiliki profit average. Jadi ada data yang kita bisa dapatkan, contoh namanya industri manufaktur itu rata-rata 10-15% keuntungan profit. Profit, ada dua profit, ya, yang kita sebut profit itu sudah dua, itu adalah gross profit dan net profit. Ya, gross profit itu dihitung sebelum pajak, ya, sebelum depresiasi, sebelum amortisasi, ya, dan sebelum bunga. Bila kita juga ada meminjam bunga dari bank atau dari kreditor yang lain. Ya, kemudian profit ini mampu bertahan sekian tahun. Nah, itu adalah ukuran daripada strategi, ya, yang diukur dari profit. Ya, kemudian kita menyebutkan bahwa itu disebut, ya, faktor daya saing, ya, faktor yang memungkinkan kita menang dalam saing itu kita sebut dengan sustainable competitive advantage, ya. Jadi suatu faktor daya saing di dalam berkompetisi yang lestari, ya, lestari. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana kita melihat dari sisi persaingan, ya. Jadi nanti ada disebut dengan industri rivalry, ya, jadi satu persaingan di antara industri yang sama, ya, itu akan kita lihat, dan itu juga akan menjadi cara untuk perbaikan di dalam SWOT. Jadi SWOT itu sebaiknya tidak berdiri sendiri, tetapi juga akan diteruskan, yang saya katakan sebagaimana juga flowchart yang kemarin kita bahas,
itu harus dimasukkan di dalam value chain, kemudian dimasukkan dalam bisnis model. Baru bisnis model kemudian kita ketahui, oh memang dia memiliki perbedaan dengan yang lain dan dia juga memiliki kemampuan mendudukkan, memposisikan perusahaan kita, bisnis kita, organisasi kita dibanding organisasi jenis menjadi lebih unggul ya, sehingga kita menjadi pilihan pertama atau kedua atau ketiga dari customer atau user kita. Ya, jadi kita membaca ini di kanan, kotak kanan ya, distinctive kompetensi itu adalah specific strength. Ya, jadi specific strength itu kalau kita terjemahkan di dalam SWOT kan strength. Ya, strength. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa meletakkan strategi itu ya. Strategi itu kan merupakan satu, nanti akan kita bahas ya, satu set ya, satu kumpulan apapun ya, apakah itu teknologi, apakah itu manajemen ya, ataukah itu satu apa aktivitas yang memungkinkan kita memiliki distinctive kompetensi. Nah, strength ini kalau kita kembali kepada SWOT itu adalah satu kemampuan ya, suatu kemampuan kekuatan spesifik yang memungkinkan kita memiliki efisiensi yang superior. Ya, memiliki kemampuan berinovasi ya, yang berkualitas dan memiliki kemampuan responsif terhadap customer, terhadap pemakai, terhadap pelanggan. Ya, responsif itu artinya apa yang diinginkan oleh customer, kita bisa melakukannya secara baik. Ya. Nah, di dalam kalimat yang berikutnya, mengapa harus didukung atau harus dijalankan dalam bisnis model, harus diletakkan di dalam bisnis model yang tepat atau sesuai. Karena strategi itu harus dikembangkan dengan berbasis differentiated value proposition. Jadi tawaran value proposition, teori value proposition ini paling bagus itu di apa dikemas di dalam satu bentuk bisnis model kanvas. Ya, satu bentuk model kanvas yang saya bahas pada minggu kemarin yaitu seperti lukisan. Kemudian papan kanvas ini ya sebetulnya kita bagi menjadi 9 blok. Nah, value proposition itu ada di tengah daripada blok itu. Ya, di tengah ada di blok itu. Dan kemudian untuk mencapai ya artinya untuk mendapatkan value proposition itu ada aktivitas utama, ada resources utama, ya, kemudian ada juga partner, ya, partner itu bisa juga kita sebut nanti juga vendor, supplier, ya, kemudian juga perusahaan yang mendukung kita, namanya untuk pupuk dan lain-lain. Nah, baru setelah itu kita bisa melihat blok-blok yang mendukung value proposition itu, barulah kita bisa mengatakan, oh, apa yang kita tawarkan kepada pelanggan, ya, apa yang kita jadikan sebagai hasil dari strategi itu menghasilkan competitive advantage atau faktor unggul yang memungkinkan kita memenangkan daya saing. Nanti akan ada terapannya. Kira-kira seperti itu ya, terapannya bagaimana saya akan contohkan secara real ya, yang itu bila mana diletakkan dalam strategi itu dalam bisnis model yang tepat akan memberikan satu produktivitas ya, efektivitas dan efisiensi serta apa sustainability dari bisnis tersebut. Nah, kemarin saya meminta Bapak Ibu sekalian untuk mencoba membaca ya, membaca buku ya. Jadi membaca buku manajemen strategi ya, silahkan apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya atau bahasa yang lain yang kalau Ibu Bapak Ibu juga menguasai. Kemudian mengkaji isi buku, teori yang diuraikan dalam buku tersebut untuk melihat kemungkinan penerapannya dalam praktik bisnis baik pada posisi sebagai personal atau staff di dalam perusahaan atau sebagai wirausaha atau baru mulai akan merintis usaha. Ya. Kemudian menyimpulkan, meresum hasil bacaan tersebut. Ya. Kemudian
menerapkan kesimpulan tersebut dalam praktik bisnis di perusahaan orang lain atau di perusahaan di mana kita berkarya. Ya. Jadi, atau mungkin kita bisa juga menerapkan kalau pada waktu ini Bapak-Ibu sekalian sedang berpikir-pikir untuk mempunyai bisnis ya, selain juga bekerja di perusahaan orang lain atau sebagai staff, juga mulai berpikir untuk bisnis. Apakah berbisnis di bidang yang sama dengan perusahaan di mana Bapak-Ibu bekerja atau berbeda sama sekali. Ya, jadi mungkin ingin membuka kebun buah atau ingin membuka satu usaha untuk pemrosesan buah-buahan atau ingin membuka restoran atau membuka ingin kafe atau ingin membuka toko tertentu ya toko apa untuk mebel atau dan lain-lain. Ya, jadi kemarin saya sudah tugaskan dan semoga Bapak Ibu sudah menulis dan mungkin bila nanti kita ada kesempatan kita bisa diskusi ya setelah kita juga membahas apa yang kita bahas dan ini merupakan satu brainstorming dari kita. Nah, kemudian ada beberapa hal yang diskusi kedua yaitu dari kuliah pada minggu kemarin. Ya, kita sudah tahu bahwa ada operational excellence, ya, competitive advantage becoming the standard, ya, ada competitive advantage in a given business or industry, ya. Jadi bisa juga satu keunggulan bersaing itu yang sebelumnya itu menjadi keunggulan bersaing. Pada satu masa dia juga menjadi standar di industri tersebut. Karena kemudian apa perusahaan yang lain bisa mencapai itu. Ya bisa menyamai apa yang kita lakukan. Nah, akhirnya apa yang terjadi itu berubah menjadi operational excellence. Ya, kalau kemudian strategi itu sudah tidak memberikan profitability ya, yang secara rata-rata kita lebih tinggi dan berlangsung dalam hitungan tahun, maka kemudian dia menjadi operational excellence karena semua orang akan menyamai itu. Oleh karena itulah, maka di dalam slide yang berisi gambar bola-bola itu harus ada inovasi. Ya, ada inovasi yang itu juga secara parsial ya, atau secara tidak sadar ya Bapak Ibu juga menjalankannya melalui apa yang disebut kadang-kadang continuous improvement atau strategic initiative ya itu adalah kenapa kemudian inovasi itu menjadi kunci ya untuk kita tetap unggul pada faktor yang kita sudah leading ya sudah menjadikan kita mampu mengalahkan pesaing-pesaing kita pada industri yang sama. Nah, ada beberapa hal yang nanti kita akan juga bahas yaitu adanya pengaruh pestle yaitu adalah politics ya pestle itu ada politics, ekonomi, sosial, teknologi, legal environment yang itu juga akan memengaruhi SWOT. Jadi Bapak Ibu tetap berpegang saja pada SWOT. Teori SWOT itu bagus. Ya, tetapi nanti juga harus melihat teori yang lain ya yang disebut dengan PESTLE. Yaitu politis, ekonomi, sosial, teknologi, legal dan environment. Kemudian ada yang disebut dengan five forces supporter yaitu apa? Lima ya, satu lima kekuatan yang akan mempengaruhi eksternal kita. Ya, eksternal kita ya, dan kenapa disebut dengan Porter karena yang mengukuhkan teori ini adalah Michael Porter ya, yang dia merupakan salah satu profesor di Harvard University di United States of America. Nah, kemudian juga ada beberapa strategic tool dan business model ya. Nah, jadi ada strategi adalah kita bicara balance scorecard, ada blue ocean strategic. Nah, balance scorecard ada beberapa yang memakai, ya, saya tidak tahu di perusahaan Bapak ada tidak, tetapi teman-teman yang di sini yang kebetulan dari Sinarmas pasti sangat memahami bahwa di Sinar Group
Sinarmas Group itu memakai balance scorecard sebagai salah satu panduan untuk corporate menjabarkan, ya, menjelaskan strategik dari korporasi yang disebut dengan strategic map. Nanti akan saya contohkan juga. Dan bagaimana hubungannya nanti dengan bisnis model. Ya. Nah, karena kalau kita bicara balance scorecard saja itu tidak bisa berjalan. Ya, tidak bisa berjalan. Nah, kemudian nanti pada hari ini juga, jadi kuliah dari kemarin, kita sudah juga menyinggung bisnis model, tapi kita akan bicara secara detail. Nah, kemudian juga kita kemarin agak menyinggung value chain Porter juga, ya. Jadi Porter itu juga mengupakan teori value chain, ya. Dan kita akan mencoba value chain itu kita terapkan pada industri untuk melihat secara gampang. Kemudian pengukuran dari hasil strategi dari suatu operasional dan strategi itu sama sebenarnya, ya. Baik itu operasional harian, operasional bulanan, operasional tahunan itu sama. Yaitu diukur melalui operational performance, kemudian finance performance. Nah, itu muncul, ya, kedua ini muncul dalam bentuk penjabarannya, ya. Jadi di dalam prakteknya nanti akhirnya ada KPI, ya, ada KPI, key performance indicators, yang itu berbasis atas apa yang disebut dengan KRA, key result area, untuk mencapai tadi dua performance tadi. Ya, jadi ini cara mengukur. Cara mengukur performance dari individu, ya, khususnya kalau KPI kan diterapkan pada individu-individu di perusahaan, baik itu di perusahaan besar atau perusahaan kecil atau bahkan juga wirausaha, ya, yang itu kemudian biasanya mengandung dua kinerja yaitu operational performance dan financial performance. Walaupun di dalam praktek kita, Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak bersinggungan dengan financial, itu hanya berfokus pada mereka biasanya perusahaan, baik itu di tingkat korporasi atau di tingkat bisnis, yaitu PT, itu menerapkan KPI yang notabene lebih pada pengukuran kinerja operasional. Ya. Jarang yang itu kinerja finansialnya. Kita melihat KPI, KRA, dan kinerja ini di dalam penerapannya, ya, di dalam untuk cara untuk mengukur satu strategi itu pasti juga sama sebagaimana juga pada waktu strategi dibagi menjadi tiga level, yaitu corporate strategic, ya, kemudian business strategic, dan financial strategic. Jadi beda-beda. Ya, antara di bisnis sendiri juga akan berbeda di dalam bisnis sendiri atau di dalam fungsi, maunya di dalam fungsional strategik, kepala departemen, KPI-nya, ya, KRA-nya. Ya. Jadi sebelum kita membuat KPI, harus membuat KRA dulu, Bapak-Ibu sekalian. Nah, KPI-nya tentu berbeda dengan apa, wakilnya atau berbeda dengan sub-head-nya, ya, sesuai dengan apa, nama penamaan jabatan, ya. Saya kira Bapak Ibu di tempat masing-masing tentu berbeda. Ada yang disebut dengan departemen, ada yang disebut dengan divisi, ada yang disebut dengan head of, ya. Apa? Ya, jadi ada yang disebut dengan head, ya, itu banyak apa anunya apa istilahnya. Nah, tetapi yang penting dari semua performance pengukuran ini, baik itu operasional dan strategi, itu harus alignment. Jadi harus ada align, harus align. Jadi artinya dari atas ke bawah, ya, dari corporate strategy ke business strategy dan finance strategy harus align. Jadi align itu bukan berarti sama, tetapi saling mendukung, ya, saling mendukung, saling apa, mendukung yang bawah mendukung yang atas, ya, yang atas mendukung bawah dalam pengertian KPI-nya juga memungkinkan tercapainya KPI dari bawahan. Jadi nggak mungkin kan KPI yang di bawah diukur, ya, sama dengan KPI yang atas, sangat berbeda sekali. Ya. Kemudian yang di functional strategic, ya, itu tentu juga akan berbeda dengan yang business strategic. Karena apa? Kalau functional kan sudah sangat berbeda KPI-nya. KPI di accounting-nya, KPI di bagian bengkelnya, KPI di bagian traksinya, KPI di bagian pembeliannya kan sudah berbeda.
Ya, tetapi secara prinsip ya dia harus seberapa ya sejauh sejauh dia bisa melakukan yang terbaik untuk mendukung bisnis strategi. Kalau bisnis strategi itu adalah PT-nya itu sendiri. Jadi kalau di kebun itu maunya PT A, ya kemudian didukung oleh accounting, didukung oleh juga bagian pembelian. Walaupun ya di dalam PT itu semua akan tersentralisasi, Pak. Jadi ada yang sentralisasi. Jadi bagian pembelian pada umumnya ada diletakkan secara sentral. Ya, secara sentral yang dia melayani semua PT-PT yang berada di bawah korporasi tersebut, di bawah grup tersebut. Ya, jadi kemudian HRD juga tersentral. Ya, kemudian ada juga divisi yang tersentral. Itu melayani juga PT-PT. Jadi bisa saja satu wilayah tertentu, provinsi, ada beberapa PT atau berapa puluh PT itu dilayani satu divisi yang itu kita sebut bahwa divisi ini harus menjalankan functional strategy, bukan bisnis strategy. Baik, itu dari saya. Ada komentar, Bapak-Ibu sekalian? Oke, saya teruskan ya. Jadi ini mengulang dan saya akan nanti masuk ke lebih detail dalam beberapa khususnya SWOT saya akan ulang karena untuk menghubungkan antara apa yang kita bicarakan ini dengan SWOT kemarin yang saya yakin bahwa pada waktu beberapa kali kuliah di sesi yang pertama ya artinya di paruh waktu yang pertama yang diberikan oleh Pak Heri Wiranata pasti menyebut juga mengenai SWOT. Nah, jadi kita lihat, di sini ya, strategi ya itu bahwa perusahaan itu mengimplementasikan. Ya. Jadi perusahaan itu mengimplementasikan suatu strategi ya, di dalam rangka ya, di aplikasi itu yang paling gampang itu dalam value chain untuk mendapatkan distinctive competitive, yaitu satu kemampuan unggul. Nah, kita kembali dulu pada istilah distinctif yang tadi pada slide pertama sudah kita bahas, yaitu adalah kekuatan spesifik. Nah, kalau kekuatan spesifik ditemukannya dari mana? Yaitu adalah dari SWOT. Dari SWOT. Jadi, di dalam SWOT, strength itu bisa jadi adalah merupakan satu upaya. Jadi bukan given begitu saja, bukan kita nyari-nyari begitu ya di dalam kita yang kuat apa. Ya, kekuatan itu ya muncul karena memang kita menjalankan strategi untuk memperkuat ya yang kita susun sedemikian rupa di dalam mata rantai value chain agar memunculkan kekuatan spesifik yang kita sebut dengan distinctive kompetensi karena suatu kompetensi yang unggul ya jadi strength itu adalah suatu kompetensi unggul yang akhirnya ya, setelah itu kemudian apa kita uji melalui bisnis model dia bisa menghasilkan competitive advantage ya, jadi ini kalau ada panah merah itu bahwa bisnis model itu menggunakan distinct kompetensi ini agar apa? Agar ya, bisa membedakan ya, produk kita, jasa kita, atau dan juga menurunkan biaya biaya ya, jadi komponen biaya di dalam struktur biaya ya, yang kita sebut kemudian setelah itu menjadi satu keunggulan ya, maka kita sebut dengan competitive advantage. Nah, di dalam strategi itu harus ada inovasi. Ada inovasi ya yang memungkinkan tadi pada slide yang kedua karena bisa saja satu competitive advantage atau satu kekuatan keunggulan yang menonjol itu kemudian ditiru oleh orang lain setelah sekian tahun maka dia kemudian menjadi satu
operational excellence, jadi suatu benchmarking bagi perusahaan untuk meniru yang sama. Kalau itu sudah bisa, maka kita selalu melakukan inovasi di dalam strategi itu. Ya, jadi inovasi itu penting di dalam mencari terus ya agar strategi yang kita terapkan itu bisa menghasilkan faktor unggul, yang faktor unggul ya yang memungkinkan kita menang di dalam kompetensi, di dalam kompetisi kita. Nah, ini jadi ini salah satu yang kita coba lakukan ya agar ini menjadi satu gambaran lengkap ya, sehingga kalau memangnya di sini ya kita ada gambaran lengkap ya bagaimana strategik ya dengan inovasi ya dan diletakkan dalam bisnis model. Jadi ini kalimat yang gampang akan menghasilkan satu strategic innovation yang itu kita sebut dengan hasilnya value proposition. Ya, value proposition itu bila memungkinkan kita berbeda ya dengan kompetitor dan posisi kita kemudian jelas ya, di antara kompetitor jelas itu artinya dilihat oleh pelanggan, oleh buyer kita, oleh customer kita, memang kita unggul di situ. Maka akan terbuka opportunity. Ya, opportunity yang memungkinkan kita bisa berkembang lebih jauh lagi. Ya. Artinya kemudian kita bisa mendapatkan profit ya, yang di atas rata-rata pada perusahaan yang sama dan bisa berlangsung lama. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu sekalian di dalam apa gambaran diagram ini ya, satu gambar ini ada operational model. Ya. Jadi operational model itu adalah model operasional yang itu dibutuhkan ya. Bisa disebut juga kita operational framework yang dibutuhkan untuk mendukung agar bisnis model ini jalan. Kenapa demikian? Karena di bisnis model ini, ya, di bisnis model itu membutuhkan, ya membutuhkan manajemen, ya manajemen yang itu menyangkut seluruh manajemen fungsional. Ya, jadi operasional itu bukan hanya operation saja, tetapi juga functional manajemen yang lain. Ya, jadi artinya bagaimana memuanya nih kita ambil departemen atau divisi pembelian dan pengadaan di dalam mendukung bisnis model. Bagaimana IT department atau IT division mendukung kegiatan, ya, mendukung value proposition yang sudah ditetapkan dalam bisnis model dengan bisnis model tertentu. Kemudian workshop atau central workshop atau regional workshop, ya, mendukung value proposition yang kita letakkan dalam bisnis model yang itu merupakan satu faktor unggul yang memungkinkan kita menang di dalam persaingannya yang disebut dengan competitive advantage. Ya, kemudian juga kita mendukung operasional ya, di fungsional juga bagaimana vendor partner kita. Ya, kemudian sumber dayanya. Ya, sumber dayanya bagaimana? Kemudian bagaimana kita berhubungan dengan khususnya beberapa teman-teman di sini yang berusaha membuka bisnis sendiri, bagaimana kita berhubungan dengan para pelanggan itu. Ya, bagaimana kita kemudian memasarkan, ya, melalui channel apa? Channel dari value proposition kita, apakah dalam bentuk barang atau dalam jasa atau dalam bentuk suatu konsultasi, itu bagaimana? Ya, pada segmen tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di value proposition yang pada minggu kemarin sudah kita bahas, itu harus berangkat daripada pelanggan, para user. Ya, para user ya, yang terkelompok dalam kata yang disebut dengan market segment ya, atau customer segment. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita kembali ke value proposition ya. Jadi strategi harus berbasis dengan ya, customer value proposition yang
berbeda. Ya, artinya dia mampu memuaskan pelanggan, ya. Kemudian strategi itu jelas, ya. Targetnya mau ke segmen mana. Ya, karena value proposition itu di dalam rangka untuk membuat mereka puas, ya, menyenangkan mereka. Ya, jadi kejelasan dari nilai yang ditawarkan, value proposition, ingat value itu adalah benefit dikurangi cost, ya, bagus sekalian. Jadi bukan bukan hanya sekedar profit, tetapi profit bagi pelanggan, tetapi value itu adalah benefit dikurangi cost. Itu adalah the single most important dimension of strategy. Itu adalah dimensi paling penting dan satu-satunya dari strategi. Nah, definisi ini diungkapkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang merancang salah satu strategic tool yang disebut dengan balance scorecard, Bapak-Ibu sekalian. Jadi balance scorecard ini dirancang oleh S. Kaplan dan David P. Norton. Banyak teori-teori yang ini dikemukakan sebelum tahun 2010. Bisnis model ya, itu dimunculkan dari Prancis, ya, di salah satu profesor di Prancis, di salah satu perguruan tinggi, yang melihat bahwa perusahaan yang berhasil selama ini bukan karena strateginya, tetapi karena bisnis modelnya. Ya, karena bisnis modelnya. Ya. Ini kalau kita melihat, ya, kita bicara mengenai SWOT. Apakah kemudian SWOT itu, bagaimana kita akan menjalankan SWOT? Jadi kalau kita sudah tahu kekuatannya, strength-nya, weaknesses, kemudian kita tahu opportunity dan threat, itu bagaimana kita menindaklanjuti? Apa yang akan kita lakukan dengan SWOT itu? Nah, kalau itu kita bisa lihat, internal analysis itu salah satu yang kita bisa lihat atau kita bisa juga kaji, kita analisis melalui apa yang disebut dengan Ishikawa diagram. Ya, Ishikawa diagram atau fishbone diagram atau bahasa Indonesia adalah diagram tulang ikan. Ya, Bapak-Ibu sekalian sangat familiar terhadap SWOT dan diagram tulang ikan ini karena di banyak perusahaan, ya, kita melihat bahwa mereka memakai SWOT dan diagram tulang ikan untuk membuat satu paparan, ya, apakah itu dalam rangka untuk membuat paparan budget, ya, ya di situ biasanya di budget kan juga diminta kita untuk membuat budget. Budget itu di mana dia harus diikuti planning, ya, planning dan budget, kegiatan-kegiatan dan juga kebutuhan uang, ya, dana yang harus disediakan untuk budget tahun depan. Tapi juga ada budget yang sifatnya itu strategik, ya, di dalam strategik, di dalam operasional, ya, di dalam budget itu biasanya kita diminta untuk selain memaparkan budget untuk operasional yang sudah rutin, tetapi juga memaparkan budget yang juga bernilai strategik. Ya, maka di situ biasanya kita menurunkan, ya, ya melihat, ya. Saya tidak tahu di perusahaan Bapak Ibu pakai apa untuk korporasinya, tetapi ada salah satu perusahaan yaitu memakai balance scorecard. Kemudian dari balance scorecard itu, ya, kita melihat SWOT, ya, kemudian dari SWOT itu, ya, kita melihat internal, ya, internal analysis memakai Ishikawa diagram. Bahwa perlu Bapak Ibu perlu ketahui bahwa SWOT ini berlaku pada tingkat bisnis strategik dan juga berlaku di tingkat functional strategik. Jadi SWOT di departemen atau divisi taksi bisa saja berbeda dengan SWOT di divisi pembelian dan pengadaan. Ya, jadi SWOT ini berbeda sesuai dengan role and responsibility, ya, sesuai dengan peranan dan tanggung jawab dari fungsi tersebut. Ya, jadi fungsi tersebut memiliki manajemen, maka disebut dengan fungsi manajemen, Bapak.
Jadi manajemen fungsi keuangan, manajemen fungsi traksi, manajemen fungsi riset, manajemen fungsi logistik, manajemen fungsi penjualan, manajemen fungsi operasional kebun, ya, manajemen fungsi operasional pabrik, ya, dan banyak lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, fungsi apa yang akan didirikan. Contoh, tadi saya sebut fungsi riset, ada banyak perusahaan yang tidak memiliki itu, tapi ada perusahaan yang memiliki divisi riset. Ya, ada yang divisi riset hanya khusus untuk kebun, ada juga yang perusahaan juga divisi riset untuk non-kebun, untuk pabrik, atau untuk fasilitas pendukung yang lain. Jadi riset-riset contoh di bidang mekanisasi itu ada juga, tapi tidak semua perusahaan. Nah, bagaimana memahami hubungan? Kenapa itu harus ada value proposition? Jadi Bapak-Ibu sekalian, SWOT itu walaupun itu adalah strength and weaknesses, itu harus dilihat dari perspektif internal dan eksternal. Nah, sekali lagi saya ulangi Bapak-Ibu sekalian, bahwa di dalam kita melakukan SWOT, kita tahu betul bahwa internal analisis ini memakai dua kata yang pertama dari SWOT, yaitu strength and weaknesses. Tetapi ini harus melihat juga dari sisi dalam dan luar. Jadi kalau kita bicara strength, itu berarti menurut kita. Tapi juga menurut orang di luar usaha kita. Maka strength. Nah ini yang kadang-kadang kita lupakan. Ya, jadi contoh kita memiliki satu usaha, menurut kita itu strength. Tetapi apakah menurut pandangan perspektif dari orang lain, baik itu pelanggan atau orang yang kita minta pendapat, oh, itu bukan strength. Sama dengan weaknesses, Bapak-Ibu sekalian. Bisa saja, ya, jadi weaknesses itu kelemahan dari internal kita, itu bisa dilihat dari dua perspektif. Harus dilihat, yaitu perspektif dari kita sendiri di dalam dan juga di luar. Ya. Karena bisa kita tidak melihat itu sebagai weakness, tapi orang lain melihat itu sebagai weaknesses atau kelemahan. Weaknesses itu jamak dari weakness, kelemahan. Menurut kita ini kekuatan, tapi kemudian ternyata menurut pandangan orang lain itu kelemahan. Ya. Jadi itu yang kadang-kadang membingungkan orang di dalam kita menyusun satu bentuk SWOT. Nah, hubungan organisasi dengan perusahaan dengan pengguna, pembeli, ya, pengguna user, pembeli, buyers, pelanggan, customer, klien, ya, clients itu adalah hubungan inside out dan outside in. Jadi kita di dalam apa juga menilai tadi, SWOT tadi itu juga harus dari di dalam keluar, dari luar ke dalam, inside out, outside in. Kenapa demikian? Karena strategik itu saya katakan berbasis pada apa? Kita menyenangkan orang di luar kita, apakah itu user, pelanggan, customer, klien dengan tawaran value proposition. Ya, kita sudah membahas value proposition itu apa? Contoh namanya kita yang kemarin kita membahas yang gampang itu adalah restoran, ya, restoran berbagai jenis macam restoran, ya, ada yang restoran tradisional, ada restoran yang bisa mengambil sendiri, ada yang restoran dengan apa kecepatan penyajian yang cepat, kemudian ada restoran yang go through, jadi tidak makan di tempat tapi dibawa pulang, ya. Banyak dibawa pulang juga macam-macam, sekedar hanya dibungkus, ya, dibungkus kemudian membayar, tetapi ada juga yang kan dibawa pulang juga macam-macam, ada yang juga apa ya melalui go-through, ya, dengan mobil atau kendaraan, jadi kita bisa kemudian memesan, kemudian kecepatan di dalam pelayanan ini yang kemudian menjadi KPI dari satu bentuk model bisnis tertentu.
Nah, inside out offset ini selalu menjadi perhatian kita pada waktu kita melakukan SWOT. Ya, khususnya, jadi kita akan bahas nanti ada beberapa pertanyaan kunci di dalam SWOT atau strength and weaknesses itu. Nah, kemudian bagaimana? Ya, artinya ya, bahwa inside out, ya, pandangan kita ya, dan outside in. Ada yang mengatakan outward looking ya. Outward looking itu kita melihat dari dalam keluar atau inward looking ya. Ya. Itu juga sama dengan ya. Jadi outward looking ya, itu kita lihat dari luar, inward looking itu melihat dari dalam. Tapi paling gampang adalah inside out, dari dalam keluar dan dari luar ke dalam outside in. Yaitu adalah apa? Yang di luar kan customer kita, klien kita, pengguna kita, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita anu ya, jangan menganggap bahwa ini hanya sekedar perusahaan antar perusahaan, tapi bisa juga divisi Bapak-Ibu sekalian. Atau di mana posisi Bapak-Ibu sekalian sekarang berperan. Ya, berperan dan bertanggung jawab. Ini bahwa Bapak-Ibu juga melayani pelanggan kita di luar. Contoh kalau HRD. Ya, HRD ya juga melayani user kan. Ya. Jadi ini pengertian ini di dalam value processor itu bisa juga diterapkan di dalam perusahaan. Ya, tidak harus kemudian antar perusahaan, ya, tetapi juga di dalam perusahaan, bahkan di dalam departemen. Apakah divisi atau departemen itu dalam bentuk PT? Ya, atau tidak? Jadi dalam bentuk PT itu sebagai sister company. Jadi kalau boleh saya agak sedikit meloncat. Bahwa contoh umumnya, kebetulan yang saya pegang dulu adalah regional workshop. Jadi regional workshop itu berbentuk PT. Ya, bentuk PT walaupun pimpinannya adalah division head. Tapi itu mengelola PT. Ya, jadi PT di dalam grup ya, yang melayani PT lain di dalam grup yang sama. Itu dalam rangka apa? Untuk mendapatkan competitive advantage. Nanti akan saya cerita apa. Jadi kenapa competitive advantage ya. Nah, kemudian yang di dalam itu adalah your organization, adalah organisasi Anda. Ya, artinya itu organisasi Anda itu apakah itu bisnis Anda, apakah itu apa Anda di dalam apa bekerja berkarya untuk orang lain atau perusahaan ya. Nah, inside out, pandangan inside out itu adalah ini yang kami tawarkan. Ya, you ambil atau you tinggalkan. Ya, jadi pemahaman inside out itu adalah pokoknya ini kita tawarkan. Ya. Mau diambil tidak? Ya, artinya kalau kita buka restoran, buka restoran, terus pokoknya makanan kita seperti ini, you mau beli atau tidak? Nah, itu pengertian inside out. Jadi ini yang ditawarkan, ya mau di take it or leave it, ya, diambil mau ya diambil dibeli atau ya sudah nggak usah beli gitu. Ya, ini kan pemahaman inside out. Jadi ini untuk tadi Bapak Ibu sekalian untuk kita pada memahami secara detail pada konsep value proposition. Nah kemudian outside in, outside in itu adalah I want, what I want. Saya pengen apa yang saya kepinginkan. Apakah Anda nanti mau tutup, mau bangkrut, itu problem Anda gitu loh. Ini kalau customer begitu pemikirannya. Jadi ini outside in. Nah, kemudian di dalam pemahaman value proposition itu adalah kompromi. Kompromi antara your organization dan your customer atau your user. Ya, your clients. Ya, your customer, ya. Jadi this has to work for both of us. Jadi menjadi irisan, kalau ini diagram Venn di dalam matematik kita di SMA, ini adalah kemudian irisan antara kepentingan customer dengan kepentingan organisasi. Jadi itu yang, maka kenapa? Ya, ukurannya memang betul profit, tetapi juga harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh user kita. Ya, apakah itu antara bisnis to bisnis
atau departemen to departemen, division to division in one company, di dalam satu perusahaan, ya. Atau perusahaan sister company dengan sister company yang lain, ya. Ya. Supporting company dengan core business company, ya. Jadi kalau seperti beberapa perusahaan, Bapak-Ibu sekalian juga ada yang divisi traksinya itu bentuk perusahaan. Ya, kemudian melayani pebun yang juga dalam bentuk PT. Ada juga, namanya kalau di kami dulu, mungkin Bapak-Ibu sekalian yang sekarang ada di Sinarmas juga tahu, untuk pemupuan, ya, pemupuan dengan pesawat udara, air manuring, dan mungkin sekarang juga sudah mulai mencoba dengan drone, itu perusahaan sendiri. Kemudian infrastruktur, infrastruktur yang membangun jembatan, ya, kuvert, kemudian membangun perbaikan di jalan, ya, kemudian membangun rumah-rumah untuk asisten, untuk manajer atau bangunan untuk apa? Kantor cabang itu adalah infrastruktur, itu juga PT. Ya, jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian juga regional workshop atau central workshop yang juga dalam berbentuk PT. Jadi di situ juga ada aliran uang antara perusahaan utama, ya, yang perusahaan yang menjalankan bisnis utama itu disebut dengan core business company dengan, ya, supporting company, ya, atau bisa disebut dengan sister company juga. Jadi kembali ke bulatan yang di bawah ini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah value proposition itu mewakili dua ini. Ya, maka sangat kebetulan teori-teori ini sebelum tahun 2010. Maka kalau Bapak Ibu melihat dari kanvas, ya, itu kan terbagi menjadi dua blok. Blok value dan blok cost. Ya, blok cost itu yang membiayai semua infrastruktur, yaitu apakah itu kegiatan, resources, kemudian juga partner, ya. Nah, kemudian di kanan itu ada nilai apa, yaitu apa, ya, apa yang kita berikan kepada customer kita, ya, apa yang kita tawarkan melalui sambungan channel, kemudian bagaimana kita berhubungan dengan mereka. Itu kan cost juga, biaya. Ya. Nah, di lingkaran tengah, ya, yang blok tengah, kalau Bapak-Ibu sekalian mencermati atau membaca juga mengenai bisnis model kanvas, itu adalah value proposition. Jadi di tengah ini, ya, kalau ini ada kursor yang saya gerakkan, Bapak-Ibu sekalian, di tengah inilah value proposition yang menjembatani kepentingan antara dua pihak, yaitu customer dan organisasi. Nah, sekali value proposition itu adalah satu bentuk unggul, keunggulan dalam kita berkompetensi yang merupakan hasil dari penerapan strategi di dalam mata rantai yang kemudian akan menghasilkan kekuatan spesifik atau specific strength. Yang kemudian itu kita baca sebagai apa? Kita baca sebagai strength. Nah, di SWOT itu, di apa, strength dan weakness itu bukan given, Bapak Ibu sekalian, tetapi adalah suatu langkah proaktif. Ya, maka kita sering melihat di dalam perusahaan-perusahaan apapun, ya, apakah itu di bidang agribisnis atau di bidang pangan, di bidang manufaktur, apa, engineering, ya, contoh pengadaan peralatan atau kemudian mobil, itu semua ada satu upaya untuk selalu melakukan apa yang disebut dengan continuous improvement atau suatu program-program yang mendukung adanya perbaikan sistem, apakah itu dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, organisasi, atau orangnya, ya, atau orangnya. Dan kemudian juga ada satu inisiatif-inisiatif yang bersifat breakthrough, ya, breakthrough, yaitu satu apa, inisiatif strategik atau strategik ini, satu inisiatif yang bersifat strategik. Nah, memang kadang-kadang ini agak dipisahkan antara strategi dengan improvement. Kalau improvement itu adalah inovasi, ya, itu berada di bawah istilah
apa merupakan satu istilah inovasi yang itu menyatakan satu inovasi yang sifatnya itu kecil-kecilan gitu ya. Jadi kecil, 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 sebagaimana digambarkan sebagai kura-kura yang kita pernah bahas menaiki anak tangga, tentu tidak bisa menaiki anak tangga yang sangat curam ya. Jadi tingginya pasti hanya sebatas bagaimana kura-kura itu bisa naik. Nah, berbeda dengan disruptive innovation, yaitu untuk inovasi yang betul-betul merubah cara-cara berbisnis pada satu mata rantai tertentu. Ya, itu. Ada yang bertanya mungkin dari Bapak-Ibu sekalian atau ada yang ingin komentar? Bila belum, saya teruskan ya. Kemudian, di sini saya akan bahas sebentar ya. Nanti minggu depan saya akan bahas secara lebih detail ya di sini. Maka value proposition itu merupakan satu bentuk benefit yang pelanggan, pengguna, pemakai, pembeli, klien harapkan ya, dari produk dan jasa-jasa tersebut. Ya, tentu tidak boleh sebagaimana yang gambar ini, tidak boleh mengorbankan apa yang juga diinginkan dari perusahaan. Jadi tidak at any cost kita menyenangkan ya. Ya, menyenangkan contoh ini kalau boleh saya bahas. Satu divisi traksi transport Bapak Ibu sekalian mengangkut buah dari TPH menuju ke pabrik atau mengangkut CPO menuju ke bulking atau dari bulking menuju ke proses selanjutnya yaitu di refinery dan fractionation, kemudian harga biaya per kilometernya semaunya atau per tonnya per kilogramnya semaunya. Nah, itu memang menyenangkan ya. Ya, menyenangkan bagian operation, tetapi itu akan apa? Harming the financial. Jadi operation itu ya, tidak boleh mengorbankan tadi organisasi Anda, dalam organisasi itu departemen Anda atau divisi Anda. Jadi tidak boleh kemudian biaya itu diserap oleh divisi itu atau departemen itu. Yang pada akhirnya, ini saya akan cerita agak sedikit keluar, Pak, Bapak-Ibu sekalian. Di dalam analisa keuangan, itu ada disebut dengan konsol. Ya, di dalam kita bicara mengenai financial statement di pusat sana, di HO, itu namanya konsol. Jadi memang betul bahwa kemudian kalau dia contoh menghitung ya biaya transport ya dibanding dengan biaya transport pihak lain itu lebih tinggi, itu namanya inefisiensi dari departemen dan divisi yang itu dipindah ke user di dalam perusahaan tersebut. Jadi inefisiensi. Jadi inefisiensi. Maka nanti di dalam bisnis model ini dibutuhkan juga operation model yang bulat-bulat tadi, Bapak. Yang biru tadi. Jadi biru, bola biru yang menempel pada bisnis model. Jadi begitu. Jadi saya teruskan. Nah, jadi value proposition itu ya, di sini digambarkan yang bulat ini adalah customer, ya, seseorang ya, kepala seseorang yang dia pikirkan, dia lihat, ya. Kemudian yang di sebelah ini adalah kotak yang itu terletak di dalam blok yang paling tengah dari bisnis model kanvas. Nah, nanti akan kita bahas minggu depan atau minggu ini di dalam kuliah hari ini kita ingin berdiskusi, kita ingin mendalami mengenai bagaimana SWOT berhubungan dengan alat-alat manajemen strategik yang lain. Ya. Baik,
Jadi, bisnis model itu membantu kita apakah strategi yang kita tentukan ya, berdasarkan flowchart yang kemarin kita bahas, dan itu banyak Anda, Bapak Ibu temui di buku, itu betul-betul bisa menghasilkan competitive advantage. Jadi, competitive advantage itu dihasilkan karena value proposition itu mampu membedakan produk kita atau jasa kita. Ya, jasa kita dibanding yang lain, yaitu yang kita sebut dengan differentiating. Ya, differentiating itu adalah satu proses yang membedakan produk kita dengan produk lain dan membuat posisi dari bisnis kita atau layanan kita itu menjadi bagi pelanggan, wah ini pilihan yang bagus. Contoh, kembali ke transport, Bapak. Jadi kalau kita berada di divisi transport atau di HRD deh, ya artinya training yang kita lakukan itu mau apa membuat para staff yang kita rekrut, pegawai yang kita itu jauh lebih baik. Ya, dibanding kalau langsung merekrut atau ditraining oleh orang lain. Nah, itu artinya kemudian apa? Bahwa dia memiliki tawaran nilai yang lebih bagus dibanding kompetitor yang lain. Ya, jadi itu inti dari apa namanya value proposition. Ya, jadi nanti proposition dan ini akan kita bahas. Kenapa demikian? Karena tadi kita sepakat ya dari banyak pendapat para ahli bahwa itu strategi apa berbasis differentiated customer value proposition. Nah, yang itu mampu memuaskan tadi. Ya, kalau memuaskan berarti kan benefit yang diharapkan oleh pengguna customer kita dari produk dan ini kan produk dan jasa tercapai. Nah, tadi kita bicara tadi. Ya, jadi kita mengulangi lagi apa yang tadi kita bahas dalam beberapa slide. Ada misi visi, ada goal objektif, ya. Ya, ada internal analysis, strategic choice, ya. Ini yang biasa ada di buku-buku. Tetapi tidak cukup, ya. Tidak bisa kemudian strategic implementation, apakah itu strategi yang menjadi pilihan dari korporasi atau strategi di level bisnis atau strategi di level functional, tiba-tiba menghasilkan competitive advantage. It is likely impossible. Jadi tidak memungkinkan itu terjadi. Ya. Kenapa demikian? Karena strategi, set strategi itu harus di... Ya. Jadi strategi, ya. Jadi kita melihat ya, jadi di sini sebelum kita masuk kepada bagaimana itu harus bisa berjalan, kita melihat bahwa hierarki itu semua harus saling mendukung ya, mulai dari bisnis strategik. Jadi korporasi ini kita hilangkan ya. Dari bisnis strategik ya sampai kepada operation supply chain strategy ya, ini adalah fungsi di dalam perusahaan. Kemudian juga fungsi yang lain, marketing, finance, HRD, research development, engineering. Ya. Nah, kemudian operation supply chain strategy itu adalah supply chain strategy yang di dalam rangka untuk membangun supply chain yang bagus. Contoh, misalnya di bagian pengadaan dan pembelian. Ya. Dan juga operation strategic. Ya. Artinya, di situ kita melihat, ya, sama-sama kita melihat bagaimana bisnis strategi itu kita terjemahkan ya, di dalam satu aktivitas supply chain dan operation. Ya. Kemudian menyediakan nilai ya, yang itu ditargetkan oleh customer atau market atau divisi atau departemen yang kita layani. Contoh, saya ambil traksi aja yang gampang, Pak. Nanti saya juga akan bahas yang lain. Atau kepada pembeliannya. Dia bisa menyediakan pupuk tepat waktu, ya. Tepat jumlah, ya. Tepat kualitas, dan tepat harga.
Ya, harganya sesuai dengan budget. Ya, jangan sampai kita budgetkan harganya per kilo sekian, tiba-tiba muncul dari bagian departemen pembelian atau pengadaan harganya 2 kali lipat. Nah, itu kan tidak mendukung adanya apa strategi dari bisnis yang berusaha untuk menekan biaya operasional dengan menekan harga dan pengadaan pupuk. Nah, itu yang kemudian saya katakan bahwa fungsional strategi ini juga harus mendukung. Ya, ini kan bahwa fungsional strategi itu how best can its function support the business level strategy. Jadi berapa jauh, seberapa baik setiap fungsi itu mendukung strategi yang ada di level bisnis. Ya, jadi contoh ya. Ya, di human resource gimana contohnya? Yaitu bahwa dia mampu mendidik atau mentraining orang-orang supaya dia bisa bekerja secara produktif. Sehingga apa? Pada budget di tingkat bisnis ya, itu menggariskan bahwa budget untuk overtime di pabrik tidak boleh lebih dari 10%, Mama. Nah, itu kan juga tergantung tidak hanya teknologinya, tapi juga orang-orang yang bekerja di pabrik itu atau di kebun. Ya, bila ada. Nah, tugas daripada human resources adalah menekan itu dan juga dari sisi finance. Jadi, apa admin keuangan atau kerani keuangan di kebun atau di pabrik juga harus memonitor dan memberikan juga semacam hasil monitoring evaluasi terhadap manajemen supaya diperhatikan jangan sampai nanti di tiap di akhir tahun atau di tiap evaluasi kuartal yaitu di kuartal 1, 2, 3, dan 4 jeblok. Itu artinya kemudian overtime-nya sangat tinggi ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi kita tadi bicara banyak bahwa secara umum ya, jadi strategi perencanaan strategi itu kan kita bisa mencapai visi misi kemudian sasaran dan tujuan goal and objective yaitu dengan kita dan kita mendefinisikan misi, kemudian kita mendefinisikan sasaran dan tujuan, kemudian kita melakukan analisa, ya, analisa kesempatan dan ancaman, opportunity dan threat, kemudian kita melakukan analisa strength dan weaknesses, seperti yang tadi kita bicarakan. Kemudian akhirnya kita memilih seleksi approach strategik. Jadi kita memilih strategi yang tepat menurut kita. Kemudian mengimplementasi. Nah, ini yang biasa kita dapatkan di buku-buku. Nah, kemudian gimana menjalankannya? Nah, nanti kita akan melihat di strength dan weaknesses itu ada beberapa hal yang juga itu sulit kalau kita hanya melihat dari analisa strength. Termasuk di weaknesses itu kalau kita hanya berandai-andai atau mencoba berdiskusi dan brainstorming dengan rekan-rekan kerja kita, kemudian apa ya weaknesses-nya? Apa yang strength-nya ya? Itu tidak bisa. Ya. Sehingga pada waktu kita penulisan itu kemudian kita letakkan di value chain dan business model baru kelihatan. Jadi akhirnya nanti akan ada proses feedback. Jadi proses feedback. Jadi proses ini, ya, ini kan, di sini kan. Jadi ada proses feedback ini. Jadi ada proses. Jadi ini adalah merupakan satu bentuk loop. Closing the loop between business strategy dan functional strategy. Jadi akan terus berputar terus. Jadi ini sebenarnya, ini tidak boleh seperti ini. Harus ada feedback lagi. Jadi setelah nanti diterapkan, ya, diuji cobakan di bisnis model, dia harus kembali lagi ke ini, internal analysis dan external analysis. Nanti akan saya buat flow-nya pada kuliah berikutnya. Jadi merupakan pembahasan pada hari ini. Seperti ini yang kita lihat di dalam buku-buku. Ya sudah berhenti seperti ini. Ya tentu bingung kita ini terus. Seperti apa ini sebenarnya?
apa seperti apa. Jadi sehingga kadang-kadang kita kan ya sudah ini kita lakukan apa satu ini otomasi otomasi ya. Benar enggak itu? Apakah itu bisa benar-benar menjadikan sebagai satu competitive advantage di perusahaan kita atau di divisi kita atau di kita. Ya kan? Itu perlu hati-hati di dalam kita melakukan continuous improvement atau satu inovasi yang kita anggap, maka tadi bola-bola tadi Bapak Ibu sekalian harus ada outside. Ya. Ada inside out dan outside in. Jadi harus pandangan kita dari kita ke luar, dari pandangan luar ke kita. Oleh karena itu, di dalam strength dan weaknesses itu juga harus dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif dari internal dan eksternal. Weaknesses juga sama, harus dilihat dari perspektif internal dan weakness, dari perspektif eksternal. Walaupun strength and weakness itu merupakan analisa internal. Jadi yang saya katakan tadi, jangan sampai apa yang kita sebut strength ternyata menurut orang luar tidak strength. Malah justru kelemahan. Jadi inilah bahaya kalau kita kemudian berpikir bahwa inilah yang menjadi kekuatan kita. Tapi bagi orang lain atau bagi pendapat di luar kita itu bukan. Nah, kemudian di weaknesses ini, kalau itu kita lihat weaknesses, mungkin orang juga weaknesses, terus bagaimana perbaikannya? Itu kemudian ada kita memakai apa yang kita sebut dengan Ikigai diagram. Nah, strength ini, Bapak-Ibu sekalian, strength ini juga kita harus uji di dalam setiap kita melakukan satu kajian budgeting, itu adalah melalui apa yang kita sebut dengan tadi five forces Porter. Jadi five forces Porter itu harus kita lihat secara hati-hati, dan itu bisa juga kita lihat nanti pada waktu kita menerapkan strategi yang kita pilih itu pada bisnis model, Bapak. Karena di dalam five Porter forces itu tadi, nanti kita akan bahas pelan-pelan, itu akan kelihatan kalau kita meninjau ulang teori dari bisnis model kanvas, Bapak akan ingat itu ada partner ya Pak ya. Ada key partner. Ya, key partner. Nah, key partner itu kalau di dalam kajian 5 gaya kekuatan yang mempengaruhi perusahaan yang disebut dengan five porters forces, yaitu 1-5 gaya kekuatan yang itu diteorikan oleh Porter, itu ada yang disebut dengan vendor ya, power, ya, vendor power. Jadi itu adalah vendor power karena vendor itu ya sama aja dengan partner. Ya, itu juga mempengaruhi daripada strength kita. Ya. Kenapa demikian? Contoh, umpamanya kita mampu menekan biaya pemupukan, Pak, untuk upkeeping maintenance. Tetapi bila harga pupuk naik terus ya kan tetap overall sterilization cost tetap naik. Ya. Kemudian di situ kita harus melihat, oh kalau begitu mata rantai mana yang kita bisa di dalam value chain yang kita bisa menjadi specific strength kita. Ya, saya pernah bicara dengan beberapa orang ya, mungkin baru sekitar 3 bulan ini, bagaimana sebenarnya pupuk ini ya mau tidak mau naik terus. Nah, kemudian yang kita bisa lakukan adalah bagaimana ongkos dari aktivitas penebaran pupuk dan akurasi ya, penghematan, dan itu yang menjadi kemudian yang lain yang mungkin menjadi adalah ongkos panen mungkin. Jadi ongkos panen ini dapat dikatakan jarang dipengaruhi oleh eksternal luar ya, tetapi lebih kepada bagaimana keterampilan dari pemanen, kemudian peralatan yang mampu membuat produktivitas dan efisiensi efektivitas pemanen itu meningkat. Nah, itu menjadi strength. Nah, tapi seberapa banyak perusahaan yang memiliki kemampuan untuk ya berinovasi ya, kemudian juga
merumuskan strategi yang mampu membuat satu distinctive kompetensi, ya, satu kemampuan yang unggul di mata rantai tertentu, khususnya di value chain yang di dalam bisnis kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, di value chain itu berbeda, ya, nanti satu dengan yang lain tidak sama, antara perusahaan kayu nanti, ya, di sini juga ada Bapak Ibu yang bekerja di forestry, ada yang juga di palm, oil palm, ada yang bekerja di mungkin perusahaan lain, atau ada yang juga berusaha di bidang tertentu yang itu juga akan berbeda value chain-nya. Nah, jadi di dalam slide ini yang disebut dengan implementation of growth chosen strategy itu tidak berhenti dari itu saja. Nah, sebelum ini Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya masuk lagi ke bagaimana kita mencoba ini, saya akan membahas mengenai SWOT analysis, sekedar mengulang kembali apa yang Bapak-Ibu sekalian telah dapatkan dari mungkin dari Pak Heri, ya. Kita tahu SWOT ini ada strength, kemudian weaknesses, ya, kemudian juga opportunity dan threat. Nah, SWOT analysis itu dalam kata kata lain itu ya kita bisa sebut sebagai satu strategic planning tool, ya, satu alat untuk perencanaan strategik yang bisa menghasilkan banyak informasi, ya, dan membantu kita, ya, membantu Anda, ya, it helps you identify your own strength and weaknesses. Ya, jadi membantu kita di dalam mengidentifikasi kekuatan kita dan kelemahan kita, juga ancaman-ancaman atau kesempatan-kesempatan, threat or opportunity yang ada, yang terjadi atau sedang berada di ada di bisnis suatu bisnis tertentu, in a particular business situation. Jadi ancaman dan opportunity selalu berubah, Pak. Ini yang disebut dengan particular business situation. Hati-hati, Pak, istilah ini, ya. Maka kenapa tadi di slide yang pertama bahwa di dalam analisa SWOT itu harus memakai strategic management tool yang lain, harus memakai alat manajemen strategi yang lain. Contoh, ya, di dalam menganalisa eksternal, ya, eksternal itu harus dilihat pestle-nya tadi, politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Ya. Kemudian ada lagi, kita juga harus melihat, ya, dari sisi SWOT, ya, bisa kita melihat eksternal, yaitu adalah opportunity dan threat-nya itu memakai apa yang disebut dengan five forces porter atau five porter, jadi gaya gaya lima gaya yang mempengaruhi satu kompetisi di dalam bisnis yang sama. Maka istilah particular business situation menjadi sangat penting. Oleh karena itu, maka sangatlah wajar bila mana setiap kita melakukan budgeting. Nah, ini sudah mulai budget belum, Bapak Ibu sekalian? Ini kan bulan-bulan ini belum, ya, nanti di pertengahan, ya, Juni Juli mulai mengumpulkan data-data, mengumpulkan mungkin juga kreatif inisiatif juga sudah mulai disusun, ya, kemudian inisiatif strategi, kemudian continuous improvement juga disusun untuk ditaruh di dalam budget. Ini selalu diminta tiap tahun, ini particular business situation. Jadi apakah operasional kita rutin? Itu perlu ada perubahan. Apakah adanya kenaikan hal tertentu, perubahan dari sisi tadi, pestle tadi, atau juga perubahan dari sisi gaya-gaya yang pengemarin. Nanti kita akan bahas. Termasuk di strateginya. Apakah strategi yang kita terapkan dan membuat kita unggul, memangnya divisi kita unggul, itu memangnya cost transport yang rendah, itu masih tetap bisa. Maka harus ada inovasi. Inovasi terus. Ya, inovasi terus.
Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ya strength. Jadi saya berharap bahwa apa yang ini sekedar mengulang, tetapi supaya apa yang kita bahas, kita diskusikan pada siang ini berhubungan dengan teori-teori yang lain. Baik nanti setelah nanti saya mungkin ada yang mengisi atau yang sebelum saya yang mengisi ini supaya bisa Bapak Ibu sekalian, karena waktu terbatas, jadi Bapak Ibu bisa apa ya, mengunyah, ya, bisa menerjemahkan berbagai teori tadi ke dalam bentuk penerapan. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, banyak yang karirnya masih 10-20 tahun ke depan, ini sangat penting sekali di dalam rangka untuk karir Bapak Ibu sekalian sukses atau ingin membuat bisnis baru. Ya, atau ingin juga memiliki bisnis selama bekerja di bawah perusahaan untuk nanti suatu saat setelah sekian puluh tahun bekerja mungkin harus berpindah tempat karena alasan alasan tertentu. Nah, strength ya, itu adalah internal traits ya. Jadi satu karakter internal dan sumber daya yang memungkinkan kita mendapatkan satu capaian. Ya, outcome itu adalah capaian, ya, bukan output. Ya, yang sukses ya dengan menentukan kekuatan kita lah apa supaya tahu kekuatan kita apa ya pertanyaannya adalah ada beberapa pertanyaan ya apa yang kita mengerjakan lebih baik daripada kompetitor kita walaupun ini pakai you ya Anda what is it that you do better than your competitor ya apa yang Anda lakukan lebih baik dari kompetitor Anda kemudian your unique skills. Unique skill, ya. Jadi kalau itu better dan unique skill-nya itu kekuatan, strength. Strength. Nah, kalau itu kemudian menjadi bisa dijadikan sebagai strategi ya, bahwa pada waktu kita lebih baik dan unique skill itu kan mesti hasil dari suatu bentuk strategi atau satu strategi yang inovasi. Nah, kemudian your company's USP, unique selling proposition. Unique selling proposition apa? Ya, value proposition tadi. Dalam bentuk value proposition yang memungkinkan kita memiliki faktor daya saing. Nah, kemudian faktor-faktor apa yang meningkatkan penjualan Anda? Ya, tentu ini bisa dirubah kalau kemudian ini bukan penjualan, tetapi faktor-faktor apa yang menyebabkan bahwa user kita menyenangi apa yang kita lakukan. Ya, layan contoh malah di HRD. Program-program di HRD disenangi oleh user, baik itu user oleh di bisnis utamanya, di kebun, pabrik, atau user juga yang membutuhkan orang-orang dengan kompetensi, pengetahuan, ya, kemudian skill, ya, dan attitude, dan pengalaman. Ya, kalau saya bilang kompetensi itu adalah gabungan antara empat hal, yaitu adalah knowledge, yaitu pengetahuan, ilmu pengetahuan, skill itu keterampilan, attitude itu adalah sikap, ya sikap, kebiasaan, ya. Kemudian yang terakhir adalah experiences, yaitu pengalaman. Nah, kemudian what are you specialist in? Jadi kita spesialis di bidang apa? Di bidang apa? Contoh ini. Mungkin yang gampang saya bicara mengenai workshop, Pak. Workshop di satu perusahaan apapun ya. Apakah itu tebu, kopi, atau apa, atau di sawit. Spesialnya apa dia? Jadi Mulai kalau dari dia dia membeli sesuatu, ya, itu kita spesialis contoh, namanya saya contohkan di saya ya, Pak ya. Jadi di mungkin teman-teman yang anu apa di sekarang kalau di sini Mas tahu loh kita produksi apa yang disebut dengan empathy band spreader ya itu termasuk salah satu dari sekian banyak perusahaan di Nusantara ini yang bisa membuat empathy band spreader saya tidak tahu sekarang ada yang mulai meniru ya tapi waktu itu harga kita jauh di bawah harga-harga yang di luar ya. Di luar itu artinya bisa karena impor dari New Zealand karena dulu namanya kan
Giltrap, atau dibuat oleh perusahaan-perusahaan di dalam. Artinya dia dari sisi tadi, time of delivery, ya. Ya, apa yang dianggap itu sebagai satu keunggulan, ya, value proposition kan benefit tadi. Benefitnya dia lebih cepat, lebih murah, lebih berkualitas dari harga lebih. Ya, ini berarti di mata rantai pendukung, ya, mata rantai value chain dari pendukung, divisi pendukung atau debat pendukung ini bisa melakukan yang terbaik untuk mendukung bisnis strategi yang ditetapkan oleh PT yang menjalankan bisnis utama atau core bisnisnya. What are you specialized in? Nah, ini menjadi satu competitive advantage bagi perusahaan sister, perusahaan, dan anak perusahaan yang menjalankan bisnis utamanya. Kenapa? Ya, karena dia bisa mendapatkan produk dan layanan yang sesuai, yang lebih unggul daripada yang lain. Ada satu hal, Bapak-Ibu sekalian, yang mungkin akan saya bahas agak sedikit. Jadi ada perbedaan antara perusahaan sister company dengan perusahaan yang utama. Jadi kalau perusahaan sister company itu diharapkan keuntungannya bukan ada di sister company tersebut. Tapi keuntungannya justru harus ada di perusahaan inti yang menjalankan bisnis intinya. Contoh. Jadi contoh, Muhammad. Saya akan kembali ke transport, Bapak. Di transport ini harus bisa menyediakan layanan, ya, dan produk, ya, artinya truk yang sesuai dengan jumlahnya, dengan kualitas yang baik, artinya jangan sampai ngangkut terus breakdown, terus macet, terus patah apa asnya, ya. Terus dengan harga yang dengan juga dengan jumlah truk yang sesuai dengan kebutuhan yang akan mengangkut tiap hari sekian ton TBS, ya, atau sekian CPO menuju ke bulking, atau dari bulking menuju ke pelanggan berikutnya atau ke pelabuhan. Ya, pengiriman daripada CPO tersebut baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, itu yang penting di gross profitnya itu bisa membayari karyawan di situ. Ya, dia tidak boleh untung lebih, tapi hanya sekedar membayari. Tetapi untungnya juga harus melebihi rata-rata keuntungan dari perusahaan yang sama. Contoh kalau itu transport, ya transport perusahaan transport di luar perusahaan tersebut. Tapi juga transport di perusahaan yang di dalam, ya, maka ada cara bagi perusahaan-perusahaan besar itu, unit-unit pendukung itu dalam bentuk perusahaan juga, ya, tidak hanya sekedar divisi atau sekedar apa namanya departemen. Memang tidak semua divisi departemen itu dalam bentuk perusahaan, Pak, sekalian. Bahkan ada ini perusahaan tertentu yang IT-nya itu juga perusahaan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan layanan apa? Layanan IT itu ya harus bayar gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi itu dalam rangka untuk mengukur apakah kinerja dari departemen atau unit itu efektif, efisien, dan produktif. Jadi malah jangan sampai departemen atau divisi itu memindahkan inefisiensi dari departemen unit itu ke bisnis utamanya, ke perusahaan yang menjalankan bisnis utamanya. Apakah itu pabrik, ataukah itu bulking, apakah itu kebun, apakah itu refinery, dan apa fractionation. Baik, saya teruskan, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kemudian weakness-nya. Ini juga sekali lagi harus dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dalam, ya, di kita dan dari luar. Ya, apa yang kemudian menyebabkan bisnis kita ini mundur? Ya, following are some questions to consider while identifying your weaknesses. Jadi adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi kelemahan kita. Ya, what is holding your business back? Apa yang menyebabkan bisnis kita mundur? Ya, mundur itu kalau kita sebagai karyawan di satu perusahaan besar ada
satu peringatan dari CEO atau CFO kita ini. Untungnya ini kita semakin turun, nah, mungkin bisa dirasakan apa gajinya naiknya dikit gitu. Bonusnya juga dikit gitu. Ya, kemudian benefitnya juga kurang ngomongnya gitu. Nah, kemudian pertanyaan juga berikutnya adalah areas of your business that need improvement. Kira-kira wilayah ya di value chain kita yang membutuhkan peningkatan itu yang mana? Ya, maka di situ kemudian ada continuous improvement, ya, study inisiatif atau kegiatan-kegiatan yang mendukung adanya improvement di satu kegiatan dalam mata rantai satu bisnis tertentu. Nah, what can you avoid? Apa yang kita bisa hindari? Ya, karena lemah ini kita bisa hindari nggak? Ya, kemudian faktor that decrease your sales. Nah, ini faktor yang menyebabkan penjualan kita turun. Nah, kalau kita di perusahaan kan agak sulit ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi kalau perusahaan itu adalah divisi dan departemen Anda adalah perusahaan juga, maka kadang-kadang operation atau bagian kebun juga, wah saya nggak mau pakai truk Anda kemahalan, nah dia malah pakai truk dari luar gitu ya. Bisa juga seperti itu. Wah ini dia bilang pada CFO-nya ini kemahalan Pak, malah perusahaan internal kita malah mahal. Nah, kemudian what resources do you like? Sumber daya apa yang kita kurang? Apa, mamanya contoh operator pabrik yang kurang mumpuni, atau bagian bengkel yang bengkel pabrik yang tidak mumpuni, perbaikan ya rusak terus, atau kalau memperbaiki ya lama ya sampai apa? Overtime-nya berapa jam, berapa persen lebih. Ya, kemudian juga hasilnya tidak bagus. Ya. Ini sumber daya apa yang kita kurang. Ya, kemudian, which department needs more experience or skill resources? Nah, departemen atau kegiatan apa yang membutuhkan sumber daya yang pengalaman dan lebih terampil. Ya, kemudian kita juga bertanya, apa tuh yang menyebabkan apa biaya itu naik ya, dari sisi ya biaya waktu dan juga dari sisi waktu. Tetapi juga ini bisa kita ganti what cost you more ya, tidak hanya money, time of delivery ya, kemudian quantity, quality dan cost ya. Jadi cost sendiri ya. Jadi artinya what cost itu artinya apa yang menyebabkan kemudian berlebihan ya dari si uang dan waktu ya, jadi kemudian bahwa seseorang menginginkan kita contoh mengirim sekian ton pupuk mau bagian pembelian tidak bisa, itu kan berarti waktu time of delivery-nya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kita lanjut kemudian mengenai opportunity. Saya berharap Bapak Ibu juga membandingkan dengan apa yang pernah dipaparkan dan menjadi latihan mungkin di beberapa waktu yang lalu, ya, khususnya di periode yang bukan saya. Nah, di opportunity kita itu melihat kejadian-kejadian di luar yang memungkinkan kita bisa mencapai objektif kita. Jadi kan kita tadi bicara mengenai visi, misi, kemudian goals dan objektif ya. Jadi goals, sasaran, dan tujuan dari kita itu apa? Nah, tentu sangat tergantung, sekali lagi strategi ini tergantung daripada ini Bapak Ibu, itu di level mana? Di level korporasi, di level bisnis, atau di level functional. Ya, kalau kita membawai bagian pembelian, ya tujuan kita di departemen kita apa? Nah, kemudian kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan memungkinkan kita bisa melihat, ya, menguji kesempatan yang ada di luar. Artinya apa yang kita bisa pakai untuk meningkatkan bisnis kita. Ya, bisnis itu atau kegiatan ya. Jadi bisnis dalam pengertian luas ya. What can be used to improve your business? Nah, kemudian ya, how can technology improve the outcomes? Apakah bagaimana teknologi itu bisa meningkatkan capaian? Ya, contoh namanya ya, sekarang kalau kita ingin membeli barang kan, Bapak Ibu sekalian, ya
Artinya teknologi itu merupakan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan capaian dari apa? Ya, capaian dari tujuan tadi. Jadi tujuan itu kan terjadi ada tiga hal, Pak. Objektif itu terbagi output, outcome, dan impact. Jadi objektif tujuannya itu adalah meningkatkan output, outcome, dan impact. Jadi diukur, jadi itu disebut dengan results. Jadi indikator riset itu ada tiga, output, ya, outcome, dan impact. Contoh, kalau kemudian teknologi itu bisa menghasilkan, namanya kita memesan barang ya, sesuai dengan cepat melalui satelit atau melalui satu program ya, mungkin melalui SAP. Saya kira Bapak Ibu sekarang ada yang paham mengenai SAP, dari kebun kemudian dikirim ya, kemudian apa approvalnya dari mulai bawah sampai atas cepat sekali ya, mungkin tidak sampai sekian pagi sudah masuk ke bagian pembelian. Itu kan teknologi mengimprove OKAN. Capaiannya apa? Ya, outputnya jelas, ya, outputnya bahwa kita bisa mendapatkan apa purchase order ya, jadi purchase order ke bagian pembelian ya, oleh PT kebun mamanya atau PT pabrik. Ya, kemudian outcome-nya apa? Outcome-nya ya, artinya kemudian outcome-nya apa? Waktu pengiriman lebih tepat ya, kemudian jumlah juga sesuai dengan diinginkan karena semua tertulis ya, biaya juga diharapkan juga bisa lebih murah. Nah, karena apa? Karena kemudian bagian pembelian sudah bisa tahu yang butuh komponen itu berapa orang, kemudian dia belinya juga bisa dalam jumlah bulk, ya, dalam jumlah volume yang besar, tidak peritilan gitu, kecil-kecil, ya, dan tidak ujuk-ujuk, ya. Artinya kemudian beli ini, beli besok, beli lagi, kan tidak seperti ini. Impact-nya apa? Impact-nya ya akhirnya pada keragaan tadi, keragaan apa operation dan keragaan keuangan menjadi jauh lebih baik. Oke, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya di dalam opportunity itu, what are your current business goal? Apa yang menjadi sasaran bisnis utama Anda? Ya, sasarannya apa? Ya, itu tentu visi misi tadi. Ya. Bisa saja itu selalu goal di tiap tahun itu bisa juga bertambah, bisa berkurang. Dasarkan visi misinya. Ya. Contoh, mamanya di tahun kemarin bagian transport tidak hanya melayani kebun dan pabrik, tapi kemudian diperluas lagi untuk melayani pengiriman CPO dari bulking ke pelabuhan. Contohnya seperti itu, Pak. What can you do more for your current clients or customer? Nah, apa yang kita bisa lakukan lebih? Apa yang kita biarkan lebih kepada customer kita. Ya, kemudian, how can you reach a new target audience? Bagaimana kita bisa menjangkau ya, target dari customer kita, audience new target. Ya. Apakah kita ingin melebarkan sayap pelayanan kita sampai ke tempat lain? Ya. Ini juga bisa berlaku untuk di dalam departemen, divisi di dalam, atau antar perusahaan, memang betul-betul perusahaan yang berbeda. Ya, kalau Anda penyedia pupuk atau penyedia layanan tenaga tertentu, maupunnya outsourcing satpam, ya tentu oh tidak hanya perusahaan itu, tetapi Anda ingin juga melayani perusahaan yang lain. Nah, kemudian, do you need additional resources to enter a new target audience? Apakah Anda membutuhkan tambahan sumber daya untuk masuk ke target user baru? Itu. Kemudian, ya, jadi apa perlu tambahan? Nah, oleh karena itulah, Bapak-Ibu sekalian, maka strategi itu saya katakan, ya, kan harus diletakkan dalam bisnis model. Akhirnya sebelum dia betul-betul kita akui menghasilkan satu apa yang kita sebut dengan competitive advantages. Ya, satu faktor unggul yang memungkinkan kita unggul dalam kompetisi. Maka kenapa? Karena di dalam menghasilkan value proposition kan ditanya aktivitas utamanya apa di dalam kanvas ya, di dalam bisnis model kan ada blok di sebelah kiri daripada prosesnya itu adalah activity-nya apa ya.
utamanya apa, aktivitas sumber daya utamanya apa, dan kemudian partner utamanya apa. Kemudian, can you spot any good opportunity? Apakah kita bisa menelisik, kita bisa menentukan yang disebut dengan good opportunity itu yang seperti apa tuh? Opportunity itu banyak hal. Ya, pengertiannya bisa apa yang bisa dipakai untuk mengimprove teknologi, kemudian juga apa yang kita bisa lakukan lebih, ya, bagaimana kita mencapai pelanggan yang baru, khususnya bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengambil bisnis atau juga menjadi bagian dari bagian marketing dari perusahaan besar. Ya, jadi maka kalau kita bicara reach a new target audience, itu kemudian kita bicara customer segment di dalam bisnis model canvas. Nah, apakah dengan new target audience ini kita membutuhkan value proposition yang berbeda atau cukup menawarkan value proposition yang sama? Contoh, namanya perusahaan outsourcing, Pak, Bapak-Ibu sekalian, di Jakarta. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan kita ini ada juga yang apa, perusahaan dari Bapak-Ibu sekalian memakai satpam, memakai OB, itu kan resort apa, pakai outsourcing company ya, pakai perusahaan apa, alih daya ya, bahasa Indonesia alih daya ya. Kemudian perusahaan tersebut ingin melebarkan pelanggan dia baru. Contoh namanya, oh kita pengen juga apa, untuk tukang lasnya kita outsourcing deh. Nah, artinya kemudian dia kan butuh juga ya, butuh juga apa, untuk melakukan seperti itu. Nah, tentu dia membutuhkan resources baru ya, additional resources agar kita masuk di dalam yang sama. Nah, kembali lagi pada value, Pak. Kalau Bapak ingat dulu di value itu kan ada apa tuh faktor-faktor yang dia anggap unggul. Salah satunya ada fleksibilitas, Pak. Ya, fleksibilitas atas tuntutan daripada customer kita, pemakai kita, klien kita, pengguna kita. Kan butuh sistem. Sosial yang baru. Nah, itu bisa terlihat daripada strategi kita ya, yang kita letakkan di dalam bisnis model. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Saya masuk ke threads. Jadi saya berharap bahwa apa yang kita bahas hari ini sesuai ya dengan apa yang dibagi-bagi jalan dan apa yang menjadi apa pemikiran selama ini, selama Bapak Ibu mengambil mata kuliah manajemen strategi. Nah, ancaman itu adalah faktor eksternal yang memunculkan risiko terhadap keberhasilan atau terhadap menurunnya ya atau rusaknya kinerja dari bisnis kita. Ya, jadi risiko yang membawa risiko pada kesuksesan atau bisa itu risiko yang lebih bisa kita menjadi lebih sukses atau risiko yang kemudian malah bikin kita punya performance jadi anjlok. Ya, jadi anjlok. Banyak contohnya ini. Kalau kita di kebun atau di pabrik kan serikat buruh ya Pak. Nah itu kan bisa juga merupakan satu risiko yang menyebabkan mamanya harusnya kita kerja nih, tapi dia mungkin apa demo selama tiga hari atau kayak seminggu gitu ya. Itu kan juga menyebabkan kinerjanya jadi repot ya. Atau kemudian juga apa yang tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian mengenai sosial pestle ya. Jadi threat pestle ini contoh kalau kita punya perusahaan punya kebun di daerah tertentu ya, saya tidak mau mengatakan daerah mana. Itu kalau ada acara-acara tertentu gitu ya, kalau dia sudah kerja dapat uang terus dia mungkin seminggu dua minggu ngilang gitu kan. Nah, itu kan sosial Pak, sosial antropologi yang saya katakan pestle tadi. Ya. Kemudian ada politik, Pak. Contoh, mamanya
Ini ya mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Kita bikin budget nih. Nanti kenaikan upah kita asumsikan di dalam budget 10% ya. Tapi tiba-tiba ada pemilihan pejabat di daerah dua kali. Bupati dan gubernur. Nah, kebetulan karena daerah kita itu terletak di kabupaten itu dan di bawah provinsi itu kenaikannya tidak 10%, mungkin bisa 30%. Nah, itu kan politik tadi. Nah, maka dikatakan bahwa tadi SWOT itu adalah pada situasi bisnis tertentu. Ya, maka kita pahami bahwa di tiap masa budgeting kita selalu diminta untuk bikin SWOT. Nah, saya berharap itu bisa di apa dicek dengan kegiatan Bapak-Ibu sekalian. Ya, mungkin ada yang membantu membuat SWOT atau juga ada yang sekarang pada posisi yang cukup apa tinggi sehingga harus membuat SWOT di dalam setiap mengajukan budget ke manajemen. Apakah itu manajemen di tingkat PT atau manajemen di tingkat regional atau manajemen di tingkat HO atau bahkan manajemen di korporasi. Oke, sekarang kita bicara apa toh yang harus kita tanyakan agar kita bisa menjawab threat ini. Apa kompetitor kita selama ini? Sampai sekarang ini kompetitor kita siapa? Nah, kemudian hindrances that are you facing, hambatan apa yang kita hadapi sekarang? Jadi itu ancaman, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya, what are the strengths of your competitor? Apa kira-kira ya, kekuatan dari kompetitor kita itu siapa? Apa kekuatannya? Ya, tadi di mata rantai mana, mata penambahan nilai rantai mana, jadi value chain, jadi mata rantai pertambahan nilai yang mana dia unggul. Contoh kalau di kebun, wah dia memiliki kemampuan unggul di dalam apa, mengelola tenaga panen. Ya, jadi dia apa basis panennya selalu bagus, kemudian hasil panennya juga sesuai dengan kriteria kematangan, ya. Kemudian yang dikirim ke pabrik juga sesuai dengan keinginan dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas, dari sisi waktu dan segala. Kemudian yang pertanyaan, are your competitor doing something different than you? Apakah komputer Anda itu menjalankan sesuatu berbeda dengan Anda? Ya, jadi ada sesuatu aktivitas yang itu tidak dilakukan berbeda dengan Anda pada kegiatan yang sama. Ini kan sesuatu yang, wah ini dia sesuatu yang, nah ini ada ancaman gitu. Contoh, kita kembali ke tadi, ke restoran, Pak. Ini supaya gampang, karena ada contoh-contoh yang agak tipis-tipis perbedaannya. Oh, berarti dia bisa menawarkan satu layanan yang cepat, murah, ya, dan variasi menu yang sesuai cocok dengan lidah. Customer setempat. Contoh kan sekarang ada berkembang, Pak. Walaupun itu franchise dari luar negeri kan ada yang menawarkan rasa rendang gitu ya, Pak ya. Nah, itu kan dia mulai melakukan yang berbeda. Nah, ini tentu restoran-restoran yang lain kok ini kok satu franchise dari luar negeri juga menawarkan rasa yang sama. Jadi dia melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ya itu, Pak. Kemudian, what is going on in your industry? Apa yang sedang terjadi dalam industri kita? Ada perubahan-perubahan apa? Nah, kemudian, what is the current scenario of the economy? Sekarang bagaimana skenario saat ini ya perekonomian di negara kita? Jadi ekonomi itu lebih bicara mengenai ekonomi secara lokal, regional, dan nasional, Pak, dan internasional. Bagaimana skenarionya? Maka saya katakan, maka pestle tadi, Pak, di slide yang pertama. Nanti akan kita bahas dan itu akan bisa menjadi tambahan bagi kita untuk melihat SWOT secara komprehensif dan holistik. Ya, jadi skenario ekonomi seperti apa sekarang? Contoh, umpamanya dengan kondisi peperangan di Ukraina, apa yang terjadi? Ya,
Jadi skenario itu kan cerita ya, seperti di film lah Pak. Skenarionya kira-kira seperti apa lah kalau ekonomi seperti ini terhadap harga pupuk ya, terhadap harga CPO ya, kemudian juga terhadap penyediaan spare part, terhadap besi dan lain-lain, material-material tertentu, termasuk barang-barang kimia ya, segala macam yang terkait dengan kegiatan bisnis kita, pengaruhnya apa ya terhadap dari ekonomi sekarang. Maka pestle tadi penting, Pak. Pestle tadi penting. Maka beberapa teori manajemen strategik itu saling melengkapi. Jadi tidak bisa SWOT ini berdiri sendiri, Pak. Ini berdasarkan pengalaman saya dulu, itu SWOT berdiri sendiri itu bingung kita. Kita bingung karena apa toh kelemahan kita? Apa toh kekuatan kita? Apa toh kesempatan? Apa toh ancaman itu ya? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, is the changing technology challenging you? Apakah kemudian teknologi, perubahan teknologi akan menjadi tantangan bagi Anda? Ya, bagi Anda itu kita semua. Ya. Apakah akan ada teknologi perubahan akan menjadi tantangan bagi kita? Jadi, tantangan bagi kita itu menjadi ancaman kalau kita memakai teknologi yang lama gitu. Jadi contoh namanya yang gampang namanya suatu saat ada robot untuk memanen gitu kan ya. Kita masih pakai orang ya pasti kemudian itu ancaman bagi kita itu. Kalau kita tidak berubah ke sana. Nah, tetapi ada yang menarik Bapak Bu nanti saya akan katakan ada yang disebut dengan barrier to entry tapi itu akan ada kita bahas di apa five forces porter ya. Jadi, ini akan saya. Jadi exchanging technology challenge itu bisa juga, maunya orang lain memakai robot untuk panen, tetapi Bapak Ibu nggak bisa masuk ke sana dengan adanya alasan tertentu. Nanti kita akan bahas. Itu menjadi ancaman yang laten kemudian, ya. Jadi ancaman yang terus-menerus. Kemudian, do you have cash flow issue? Apakah Anda ada problem cash flow? Cash flow itu adalah uang masuk dan uang keluar, Bapak Ibu. Ya, apakah punya cash flow lah? Kalau kita punya restoran, ini ada isu cash flow nggak? Ini juga tantangan. Jadi cash flow ini kok pemasukan kurang, pengeluarannya tetap ya. Kenapa? Nah, ini kan suatu tantangan juga. Jadi tantangan itu walaupun itu kita rasakan di dalam tapi sebabnya kan dari luar. Ya, sebabnya dari luar. Oleh karena itu ya, maka tadi di dalam kita membahas strength and weaknesses itu kan sebenarnya kita melihat dari dalam ya, di dalam juga di luar ya. Jadi perspektifnya harus ada di internal dan di eksternal ya. Kemudian yang terakhir pertanyaan ini, which of the weaknesses can actually damage your business? Sebenarnya kelemahan yang mana nih? Kelemahan-kelemahan mana yang akan menghancurkan bisnis kita itu yang mana sebenarnya? Contoh kalau restoran ini. Contoh Pak ini. Contoh kita membuat restoran laku ya restorannya. Yang membuat menghancurkan itu apa? Contoh pelayanan yang lambat. Atau di dalam menu itu tercantum, ya, tapi kemudian habis. Ya, contoh atau di dalam menu contoh namanya ini ayam goreng kemudian dengan lauknya ya Pak ya dengan lauknya dengan apa apa namanya lalapannya kemudian lalapannya habis tapi itu ayam gorengnya masih nah, itu bisa menghancurkan bisnis itu menghancurkan bisnis Pak. Kemudian bisnis-bisnis yang sangat tergantung dari skill ya, experiences, attitude, dan knowledge. Contoh itu tukang masak di restoran. Nah, itu adalah kalau itu tukang masaknya itu adalah orang lain, ya, itu adalah kelemahan, ya, satu ancaman. Ya. Jadi kelemahan yang menjadi ancaman bagi kita. Ya, kelemahan menjadi ancaman bagi kita. Nah, karena apa? Ancamannya adalah orang itu bisa pindah ya, ditarik oleh orang perusahaan di luar ya itu kan threat. Jadi karena threat itu bisa ada artinya memang event faktor yang memungkinkan dia mungkin pindah.
Nah, jadi juru masak kita pindah, Pak. Atau dia keinginan untuk bikin bisnis sendiri. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu sekalian yang punya pengalaman bisnis. Ya. Oke, langsung apa yang kita lakukan? Ya. Setelah kita mengidentifikasi SWOT kita, strength, weaknesses, dan kesempatan dan ancaman. Nah, kemudian yang berikutnya, the next part, itu adalah mempertimbangkan satu dari sekian bagian analisa kita. Jadi, apa yang kita lakukan adalah menggunakan informasi yang kita kumpulkan untuk menciptakan satu bisnis strategi yang baru, ya, strategi baru untuk bisnis kita. Contoh, ya, kita membuat satu perencanaan, device apply itu membuat satu perencanaan for improving your strength even more. Jadi kita buat perencanaan ya untuk meningkatkan terus strength kita lebih ya, lebih dari sebelumnya. Nah, improving ini kan inovasi, Pak. Ya, banyak di perusahaan mengatakan continuous improvement ya. Satu inovasi yang terus-menerus dikit demi dikit tidak apa-apa, tapi terus menerus yang disebut dengan Kaizen itu. Kaizen, Kaizen. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya setelah kita membahas SWOT ini, kita ya sampai pada solusi yang memungkinkan kita memperbaiki weaknesses kita. Ya, come out with solution to build up your weaknesses. Jadi build up itu adalah membangun ya kekuatan ya solusi yang kita bangun untuk mengurangi atau justru menghilangkan kelemahan kita. Kemudian create smart objective and goal for each identified opportunity. Jadi opportunity kita meletakkan objektif dan smart. Jadi smart itu adalah ya jadi spesifik, ya measurable, ya attainable, ya kemudian reasonable dan time bound. Ya, jadi objektif yang itu ya spesifik, kemudian bisa diukur, ya, kemudian bisa apa dijelaskan secara kalau countable itu bisa dijelaskan secara jelas, kemudian reasonable itu masuk akal ya dari sisi apapun, ya, kemudian time bound itu ada batas waktunya, ya, baik itu tujuan maupun sasaran. Jadi goal dan objektif itu beda, Pak. Goal itu adalah sasaran garis secara tuh ya, namanya kita ingin perusahaan ini untung, nah itu kan goal untung, untung dan unggul secara regional atau nasional. Objektifnya apa? Tujuan. Jadi tujuannya apa? Ya tadi rata-rata ini ya, no operation lebih baik itu tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah construct a plan to decrease or eliminate the identified threats. Jadi menyusun rencana untuk menurunkan atau menghilangkan sama sekali ancaman tersebut. Dihilangkan sama sekali. Tergantung dari ini, Pak. Ancaman yang terjadi bisa menjadi kita kalau kita memang ada permasalahan di kita. Ya, itu akan menjadi ancaman. Nah, ancaman bisa menjadi opportunity kalau itu kita siap ya. Jadi artinya ancaman itu bagi perusahaan lain ancaman, bagi kita justru opportunity. Nah, ini yang menjadi satu hal yang apa, perlu kita cermati. Nah, contoh ini Pak. Bila kita adanya perubahan teknologi itu paling siap, maka ancaman itu malah justru jadi kesempatan bagi kita. Tetapi ancaman bagi perusahaan yang tidak bisa. Contoh ini, saya tahu beberapa perusahaan kan sedang mencoba ini ya, membangun apa kekuatan ya, ya satu keunggulan di bidang manajemen, namanya untuk mengumpulkan data, menganalisa ya, ya di Astra, mungkin di BGA sekarang sedang berlangsung ya. Nah, itu kan berusaha mengurangi waktu, jumlah akurasi data, ya, kemudian monitoring evaluasi dilakukan dengan cepat. Nah, ini satu apa satu ancaman yang
ternyata bisa dirubah menjadi satu opportunity tadi. Oke, nah terus ada sebut yang disebut dengan teknik matching dan converting teknik. Yaitu adalah kita harus melakukan ya menghubungkan antara matching, mematchkan antara opportunity dengan threat tadi. External factor dengan strength dan weaknesses. Jadi kita mencoba mematchkan antara opportunity dan threat dengan strength dan Bapak mungkin kemarin membuat semacam tabel ya. Mungkin diajari juga bagaimana kalau antara apa strength dan opportunity ya, kemudian weaknesses dan jadi saling saling dilagakan lah. Istilah dilagakan antara beberapa faktor tadi antara intra faktor dengan internal faktor. Ya, jadi bisa dilagakan. Kalau ada kita punya strength opportunity seperti apa, kalau itu ada opportunity tapi itu kita temukan dengan weakness kita bagaimana? Ya kan tadi bahwa kalau kita ingin masuk ke situ ya apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah kemudian kita juga merubah ya, satu kegiatan yang memungkinkan ya, faktor yang itu membuat apa, perusahaan kita lemah atau rusak itu menjadi satu hal yang bermanfaat. Contohnya tadi yang kita bahas, mengubah tantangan menjadi kesempatan atau kelemahan menjadi kekuatan. Nah, itu kan ada upaya-upaya tadi. Nah, weaknessnya di mana? Itu tentu di value chain tadi, Pak. Ya, value chain di value chain. Jadi kemudian kita melakukan a set of strategic put into value chain ya, agar dia menghasilkan distinctive competencies yang kemudian mampu membuat kita berbeda ya, dalam menjalankan tadi ya, membuat posisi kita berbeda dengan usaha lain dan akhirnya itu menjadi satu bentuk competitive advantage ya. Competitive advantage. Nah, kemudian kita juga harus selalu kreatif dan mencari cara agar kita bisa melakukan mensinergikan atau mengcombine informasi yang Anda dapat dari keempat elemen tadi, ya. Keempat faktor tadi, yaitu strength and weaknesses, opportunity, dan threat. Nah, ini tidak mudah, ya, tetapi bisa dilakukan. Tapi sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, itu harus ditaruh di dalam bisnis model agar apa? Agar kita bisa melihat bahwa strategi yang digariskan oleh korporasi, strategi yang digariskan oleh bisnis, dan strategi yang kita, ya, kalau kita kebetulan ada di functional management, di functional department, functional division, itu bisa mendukung tadi. Ya, bisa mendukung fungsi-fungsi yang lain. Nah, contoh, itu adalah kita mengkombinasikan kesempatan dengan kekuatan untuk menghasilkan satu strategi pemasaran. Nah, new marketing strategy ini sekali lagi itu adalah fungsi, Pak. Ya, satu fungsi di dalam manajemen yang kita sebut dengan marketing and selling strategy. Kemudian kita mengevaluasi kelemahan dan kesempatan bisnis untuk membuat satu langkah-langkah ya, membuat satu daftar ya, area kegiatan yang kita harus improvement. Evaluate your weaknesses and business opportunities to make a list of area that need improvement. Nah, itu melalui continuous improvement. Nah, continuous improvement itu kan selalu ada di value chain, Pak. Di value chain masing-masing. Ya, dan di value chain di dalam itu banyak ya, kegiatan-kegiatan yang mencoba mengangkat ya, apakah itu mengurangi atau menghilangkan weaknesses ya, dan kemungkinan adanya business opportunity tadi. Nah, business opportunity harus dilihat secara luas ya Pak. Itu sangat tergantung daripada departemen atau divisi Anda ya, Bapak Ibu sekalian yang ada di bawah perusahaan atau kebetulan Anda memiliki bisnis atau orang tua memiliki bisnis atau Anda juga sedang menginisiasi satu
bisnis rintisan, nah itu juga merupakan satu cara bagaimana kita mencoba meningkatkan apa perkembangan ya, pertumbuhan perusahaan atau pertumbuhan dari bisnis usaha kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita berusaha mengeksplorasi cara-cara yang mengkombinasikan ancaman dan kekuatan untuk mengurangi ya atau menghilangkan sama sekali ancaman dengan kekuatan kita. Ya, jadi kita karena kuat ancaman itu tidak ada menjadi masalah. Tadi momennya karena kita kuat di riset ya, dan inovasi penggunaan teknologi, maka ancaman adanya kenaikan apa gaji ya pekerja ya tidak ada masalah ya. Jadi momennya kita mengurangi ini ya. Jadi dengan adanya otomasi mengurangi ya ancaman apa adanya biaya lembur yang semakin ya. Kita kemudian pengumpulan data tidak harus dilakukan secara manual, kemudian juga mungkin di lab juga bisa lebih cepat ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan melalui satu apa adanya teknologi yang menantang, tetapi kemudian kita bisa memanfaatkan. Ya kan? Nah, itu tadi. Jadi ancaman teknologi, perubahan teknologi, dan strength-nya adalah artinya kultur kita di dalam perusahaan itu satu strength juga. Jadi kultur satu strength yang dari mulai dari atas, dari bisnis sampai ke ini setuju untuk melakukan pembiayaan, contoh budget untuk peningkatan otomasi, mamanya, ya, otomasi di pabrik. Itu, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya, akhirnya kita harus menciptakan bisnis strategik ini untuk to avoid weaknesses, ya, weaknesses as well as threat. Jadi kita kemudian meng-create, ya, menciptakan strategi bisnis yang memungkinkan kita menghindari ya, weaknesses dan ancaman tadi. Nah, Bapak sekalian, jadi saya sedikit singgung dan mungkin nanti perlu ada diskusi kalau Bapak Ibu sekalian masih mengikuti kuliah ini. Jadi five quarter forces ini ya, itu ada lima Bapak Ibu. Ya, itu adalah adanya tingkat mulai dari kiri Pak, degree of competition atau tingkat kompetisinya. Ya, kemudian berikutnya adalah masuknya ancaman pemain baru di bidang itu. Ya, jadi kalau sawit ya banyaknya perusahaan sawit yang apa perusahaan yang mendirikan sawit atau orang-orang yang mendirikan perusahaan sawit. Kemudian yang berikutnya adalah ke kanan searah jarum jam, yaitu adalah supplier power, yaitu kekuatan dari supplier atau vendor, Pak. Jadi vendor ini semakin kuat, maka akan menjadi semakin ancaman. Semakin kuat, semakin ancaman. Contohnya apa? Ya tadi, kalau kita tidak punya sumber pasokan untuk pupuk yang reliable, maka itu menjadi ancaman. Naik terus, ya. Jadi kita mau harga berapapun yang diminta, kita harus bayar. Bagaimana kita, maka kemudian banyak juga perusahaan-perusahaan yang mendirikan perusahaan apa, pupuk atau mereka mencoba alternatif dengan mengembangkan pupuk organik, ya toh. Ya, artinya kemudian memang tidak bisa menggunakan substitusi 100% dari mineral, pupuk mineral atau pupuk kimia. Kemudian customer power, ya, itu hanya customer power itu adalah daya tawar dari customer, dari user kita. Yang tadi saya katakan, oh, saya kalau nggak pakai truk apa truk internal saya bisa, ya, kalau ada kebebasan ya itu tergantung dari polisi perusahaan. Saya bisa juga ambil dari apa vendor luar atau penyedia transport dari luar. Itu customer power. Artinya apakah itu dalam perusahaan atau di antar perusahaan, business to business berada dengan perusahaan itu bisa menyebabkan apa bisnis kita terganggu. Jadi SWOT-nya bisa berubah. SWOT-nya bisa berubah. Ya.
ya, SWOT-nya bisa berubah. Jadi artinya, kalau kita mengidentifikasi bahwa supplier power itu meningkat, kan berarti dia ancaman, Pak. Ancamannya adalah pupuk yang meningkat. Harga pupuk. Atau upah regional, upah lokal dan regional yang semakin meningkat. Nah, itu kemudian merubah. Ya, SWOT. Maka SWOT itu selalu dicermati dalam setahun ke depan pada waktu budget tahun pada tahun baru berjalan untuk membuat SWOT baru tahun berikutnya. Ya, dengan mencoba melihat kembali apakah strategi-strategi atau set of strategi yang kita terapkan ini masih bisa bertahan. Ya, dengan melihat tadi kinerja keuangan, ya, dan kinerja operasional yang kita ukur melalui KPI-KPI tadi. Nah, nanti saya akan bahas KRA, Pak. Bapak-Ibu sekalian, saya tidak apa tidak tahu apakah Bapak-Ibu juga menerapkan adanya proses pembentukan KPI bersama-sama atau itu top-down. Artinya memang digariskan oleh korporasi atau digariskan oleh perusahaan dari atas dan tidak ikut menyusun bersama-sama untuk ini. Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar atau ada yang tidak sinkron? Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, boleh, Pak, ya. Ya, gini, Pak. Misalnya, contohnya kan di perusahaan bisnis kelapa sawit, Pak, ya. Ya. Dengan belum dicabutnya memorandum terkait dengan perluasan lahan, otomatis kan secara lahan perkebunan kelapa sawit itu kan stagnan, Pak. Tidak ada mengalami penambahan. Ya. Sehingga secara strategi bisnisnya ke depan itu kan harus mencari substitusi untuk pengganti dari produksi kelapa sawit itu sendiri. Nah, itu dengan cara jalannya itu dengan sebenarnya bukan merubah core bisnis, tapi menambah substitusi bisnis baru, yaitu TBS pihak ketiga atau TBS pembelian buah dari masyarakat gitu, Pak. Jadi Ya, tidak ya, ya. bergantung lagi dengan TBS buah inti ya gitu untuk memenuhi dari kapasitas pabrik yang ada itu. Ya. Nah, sejalannya waktu itu mungkin saya sharing minta masukan, Pak. Sejalannya waktu terjadi persaingan, Pak, ya antara Ya, ya. perkebunan yang Ya, mempunyai ya. inti sawit dan Eh. perkebunan yang hanya mempunyai pabriknya saja, Pak, gitu. Ya. Nah, otomatis kan secara cost operasional kan yang mempunyai inti ataupun punya kebun inti kan itu costnya lebih tinggi dibandingkan dengan cost hanya pabrik saja gitu. Ya. Nah, sehingga di lapangan itu kita kalah bersaing, Pak, dengan pabrik-pabrik tanpa kebun. Ya. Jadi murni pabrik saja karena di kalahnya itu di cost olahnya gitu, Pak. Ya. Cost olahnya. Di Ya. mana misalnya contohnya saya di Astra suatu selevel kepala pabrik dikasih mobil dinas misalnya, Pak. Mungkin Ya. di pabrik lain itu tidak ada ataupun ada bonus Ya. di kita gitu kan. Tapi kan di Ya. pabrik lain tidak ada. Nah, tapi kan kita tidak bisa apa ya, merubah. Kalau kita merubah ke mereka dengan pos itu kan berarti kan ada penurunan dari tingkat kesejahteraan masyarakat, Ya. kesejahteraan kita selaku karyawan. Ya. Nah, polemik kayak gini gimana, Pak? Masukannya, Pak, untuk bisa bersaing, Pak, di apa namanya, di bisnis, terutama dalam Oh. pembeli pihak ketiga seperti itu, Pak. Ya, Terima baik, kasih. Pak. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara pestel tadi, Pak, ya. Jadi nanti akan saya ini belum tentu benar juga, ya, tergantung pendapatnya. Kita di pestel tadi kan ada perubahan. Sebenarnya dulu pemerintah kan tidak membolehkan, Pak, ya kan? Pabrik tanpa kebun. Nah, itu artinya politik ya. Waktu itu politik, kemudian law-nya demikian. Jadi hukum ya. Pestel tadi kan politik, ekonomi, sosial, antropologi, kemudian apa teknologi legal dan environment. Jadi legal itu dulu nggak boleh, Pak, ya. Politik juga tidak boleh. Tapi ya sekarang agaknya dilanggar ya, Pak, ya. Lalu bagaimana? Jadi perubahan itu kemudian kan merubah strategi. Nah, kalau bagi saya itu
Di dalam pengembangan itu, Bapak Astra harus lebih hanya sekedar bayar-membayar dengan supplier, Pak. Jadi mungkin harus ada CSR atau Bapak berhubungan dengan para pemasok atau para pengepul ini jauh melebihi hanya sekedar ini. Dengan cara bisa mengikat atau tidak mengikat, Pak. Jadi contoh hubungannya ya benefit yang kita memberikan satu tadi tawaran tadi ya, value proposition contoh mamanya anaknya sekolah disekolahkan di sekolahan Bapak dari Astra ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, anaknya disekolahkan di jadi kita masuk ke wilayah pribadi Pak. Anaknya disekolahkan ke kita ya kemudian kita ya kalau mau agak sedikit paksa ya mungkin ada semacam perjanjian gitu ya ini agak sedikit bisnis kan harus begitu Pak ya toh. Nah, kemudian apa yang kita melihat kesulitan apa yang dari kesulitan dia itu apa ya, apa yang menjadi pemikiran dia yang tadi yang saya katakan antara customer kita ya, ya dia kan supplier bargaining kan bargaining powernya kuat toh Pak itu yang dia menjadi kuat karena apa? Jadi supplier kita, supplier TBS kita menguat karena ada apa? Karena ada orang baru masuk atau ada substitusi, Pak. Jadi yang substitusi itu artinya ada pabrik yang sama dengan kita atau juga pemain baru ya, di bidang contoh mamanya mungkin ada juga apa pengepul baru gitu. Itu kan new entrance di dalam terkait dengan bisnis di vendor supplier ini, supplier ke kita. Jadi mungkin ya melalui satu program-program tadi, Pak. Program pendekatan yang kita sebut dengan value proposition. Jadi ada benefit. Jadi tidak hanya sekedar harga akhirnya. Jadi tidak hanya sekedar harga antara pabrik Bapak ya dengan si orang itu atau supplier itu. Kalau harga kan dia akan lari pada waktu harganya lebih tinggi, Pak. Tetapi kalau kita bicara value itu beda loh, Pak. Nah, ini yang bisa tahu adalah tadi dengan pengamatan secara keseluruhan dari sisi sosial antropologi dari daerah itu. Maka pestel itu menjadi sangat penting sekali, Pak. Jadi sosial dan antropologi itu lebih kepada etnik, Pak. Etnik etnologinya itu. Jadi kita namanya etnik A kan beda dengan etnik B. Mana yang dianggap penting etnik A belum tentu dianggap etnik B penting, Pak. Di etnik B penting, di etnik A tidak penting, Pak. Nah, itulah maka kenapa pestel itu menjadi kunci. Ya, kunci menjadi seperti itu, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi, ada ikatan bisnis, bisnis to bisnis, ada bisnis to individual, Pak. Yang itu bisa melalui program-program improvement atau program-program CSR, gitu. Contoh, mamanya Bapak juga membangun bisnis, jadi bisnisnya dibantu, Pak. Jadi, mamanya istrinya jualan apa, kemudian dia ingin membuat roti, kemudian dilatih juga membuat roti. Jadi, ada satu jaringan bisnis, tidak hanya sekedar kelapa sawit, Pak. Ya, jadi, itu menurut saya, karena begini, para petani-petani ini kan, kalau kita hitung-hitung secara keuntungan kan tidak besar, Pak. Dia kan petani ini kan paling berapa puluh hektar, kemudian artinya dia juga kalau bisa kita bantu dari sisi bisnis di sisi lain, kita harus melihat orang per orang, Pak. Jadi artinya mulai masuk ke individual. Ya, jadi kita tidak bisa hanya melihat dari tadi yang saya katakan inside out, tapi juga dari inside inside dari outside in, Pak. Itu, Pak. Jadi kuncinya di value, Pak. Apalagi dengan masyarakat. Nah, ini sangat sangat etnis sekali dan saya lihat juga di perkebunan ini kan etniknya macam-macam, Pak. Ada etnik Jawa, Bapak di mana wilayahnya? Di wilayah Riau, Pak. Ya, kan ada etnik Jawa, ada Iya. etnik mungkin Madura, Sunda, Iya. ada etnik dari apa Bangka Belitung, dari etnik apa Minang. Nah, itu semua sangat spesifik, Pak. Nah, kalau kita bisa membangun itu akan long term, Pak. Maka value tadi, maka bisnis itu nilainya di value karena value itu tidak tidak bisa hanya cost saja, Pak. Kalau kita bicara antar cost itu ya begitu dia ada ditawari lari, Pak. Nah, ini maka kemudian tadi saya katakan untuk membangun value itu kan butuh aktivitas, butuh resources dan yang lainnya termasuk biaya, toh, Pak.
Nah, ini harus menjadi kesepakatan. Jadi kesepakatan antara pusat, ya, HO, ya, grup, mungkin juga grup Astra, Pak. Jadi apa korporasi, kemudian di bisnis dan function. Dan saya kira Astra memiliki tradisi yang bagus lah di CSR, Pak. Saya yakin tinggal mengembangkannya ke lebih yang lebih spesifik, Pak. Dan itu Iya, akan Pak. berlangsung lama. Jadi jangan bantu hanya bisnis di sawitnya, Pak. Bisnis di lainnya. Jadi umpamanya di ya, Iya, Pak. silakan, Pak. Itu yang Bapak sampaikan kan memang udah kita jalankan, Pak. Maksudnya Ya. dengan melalui program-program berupa kontrak kemitraan, pupuk, kerjasama, Ya, dan ya, juga ya, kita ya. juga bekerja sama dengan anak-anak perusahaan Astra juga, contohnya Ya, ya, ya. dalam Sun App, terus pekreditan alat berat, unit Ya, ya, traktor, ya, dan ya, ya. Isuzu, yang mana itu nanti bisa dibayar ataupun dicicil dengan Ya, menggunakan ya. TIPS Ya. seperti itu, Pak, yang kita Ya. apa, Pak. Nah, Tapi tapi anu, di Pak. sini, Disentuh humanismenya, Pak. Humannya, iya, Pak. tapi di Ini sini, yang Pak, kurang mungkin. merubah mindset dari apa ya, mindset dari masyarakat itu memang memerlukan waktu, terutama terkait dengan harga. Ya, ya. Contohnya seperti ini, Pak. Kalau harga kan ibaratnya kan di kompetitor kan ada potongan misalnya seperti itu. Ya. Sementara kalau di kita itu tidak ada potongan atau sesuai sama dengan spek buah SPK-nya berapa itu kita kembalikan buah yang tidak layak. Ya. Tetapi walaupun masyarakat itu ibaratnya mendapatkan uang yang sama ataupun lebih tinggi, tapi dia lebih tertarik dengan pabrik yang memberikan harga tertinggi, walaupun di balik itu juga ada potongannya tinggi juga, Pak. Nah, ini Ya, ya. mungkin PR 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 saya lah ke depan itu cara Anu, untuk Pak. mindset, Pak. Nilai tinggi itu kalau itu sudah kita terikat dengan aturan diwujudkan dalam bentuk lain, Pak. Gimana, Pak? Diwujudkan dalam bentuk bukan langsung harga, Pak. Wujud lain. Nah, itu sangat kondisional sekali. Jadi, apa yang kira-kira selain diam harganya harga sana lebih tinggi, Pak, ya? 10%, Mama. Ini taruh kata, Pak, ya. Kemudian di kita kan di bawah 10%, Pak. Dia lari ke sana, kan, Pak? Gitu. Iya, gitu, Nah, Pak. Lari ke sana. Bapak harus membangun satu sistem yang kita menambah benefit yang itu kalau dihitung-hitung lebih dari 10%. Gitu. Iya, betul, Pak. Ini harus sangat, karena gitu, kan. Nanti harus kesepakatan perusahaan jatuh. Contoh, momennya kita membantu apa. Tapi kalau kita memang kalau di dalam sistem finance kan harus dihitung, Pak, itu. Supaya apa yang kita Iya, Pak. keluarkan kemudian jangan sampai kemudian menurunkan apa menaikkan operational cost kita. Iya, Kan profit biasa kita. kita, Pak. Ya, jadi sebenarnya bisa dilakukan seperti itu, Pak. Nah, itu harus ada apa disampaikan juga kepada atasan bahwa ini kita harus melakukan seperti itu. Nah, memang harga tetap saja, Pak, tidak ada masalah. Cuma ada benefit tadi. Itu pasti bisa, Pak. Memang agak sulit itu, Pak. Karena kemudian kita menyentuh lebih ke dalam gitu. Ya, tetapi kan sekarang di zaman sekarang, Pak, kita melihat bahwa teknologi itu kan bisa dipakai juga untuk melihat orang sampai ke rumahnya atau Pak, sampai ke siapa dia. Iya, Jadi kan betul, Pak. data-data ya data-data itu yang Astra harus mulai bangun, Pak. Jadi data per orang dan bukan hanya per orang tapi di rumah itu ada berapa orang, dia ngapain aja gitu, Pak. Dia Siap, siapa? Pak. Ya, itu yang harus dipasok, Pak. Nah, itu kan dengan teknologi ya, anu kan gampang, Pak. Iya, Dengan Pak. IT ya, IT-nya Astra kan hebat tuh. Harus sampai di situ. Nah, saya lihat di war room itu belum sampai ke situ, Pak. Jadi harusnya nanti di dalam dalam rangka persaingan dan saya lihat kan Astra kalau nggak salah 30-40% ada yang dari buah luar ya, Pak, ya, di daerah tertentu ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, nah itu harus betul-betul kita memahami betul tingkah laku daripada supplier kita, Pak. Itu yang saya katakan tadi. Maka kenapa tadi bahwa di dalam apa value proposition itu harus melihat aktivitasnya apa yang dilakukan itu. Resourcesnya apa, kemudian partnernya siapa, Pak. Jadi ini banyak sebenarnya bisa dilakukan. Jadi mungkin jangan hanya semacam tadi, Pak, potongan ini, kemudian kredit ini, dia kadang-kadang kan lupa itu, Pak. Nah, tapi juga harus di, namanya si Pak A ini anaknya berapa, terus istrinya seperti apa. Nah, kita lihat apakah pengaruh istri itu jauh lebih tinggi daripada si Bapak ini untuk Suami. memutuskan.
Ya Betul, kan, Pak. loh, itu betul loh. Itu Bapak mendekati dari maunya istrinya bisnis apa, dibantu dengan harga yang kira-kira tidak melebihi pagu yang tadi, 10% tadi, Pak. Nah, itu namanya benefit, Pak. Nah, disitulah kemudian yang saya katakan sosial antropologi, etnologi itu berperan penting di dalam kita mengalahkan supplier kita, apa, kompetitor kita. Kompetitor kita tadi kan kita bicara, Pak. Kompetitor kita mau apa tadi? Menjalankan berbeda. Nah, kita harus melakukan yang berbeda, yang tidak dia lakukan. Dan mungkin akan sulit ditiru, Pak. Kenapa? Karena kultur Astra itu pasti akan jauh lebih unggul dibanding kultur yang perusahaan yang asal-asalan tadi, Pak. Bapak harus pakai strength itu, Pak. Baik, baik, Pak. Jadi data, jadi nanti IT itu data orang per orang, makanya Bapak itu 1.000 ya, punya 1.000 kan, dengan IT kan tidak ada masalah, Pak. Ya, itu yang menurut saya IT-nya itu kekuatannya di situ. Karena saya lihat dari sistem informasi yang dipaparkan beberapa pimpinan dari Astra itu kan belum menyembuh sampai situ, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Itu harus masuk Dari ke itu. situ. Iya. Ya, challenge-nya di situ. Nah, Bapak juga harus melihat ini etnik Batak, etnik Madura, ini Jawa, atau ini apa gitu, Pak. Iya, Atau etnik perilakunya, Pak, Minang. ya. Lah, Minang kan istri yang paling anu, Pak. Ya, itu perlu dilihat. Jadi, cara apa etnofisiologi, etnofisiologi, jadi fisiologi etnik itu perlu dianu, Pak. Karena itu salah satu cara untuk memenangkan persaingan tadi, Pak. Jadi yang itu tidak bisa dilakukan orang lain karena nanti saya bahas di minggu depan ada barrier to entrance, Pak. Jadi ini nanti, jadi nanti pada waktu Bapak melakukan satu kegiatan, yang itu tidak bisa ditiru karena ada kendala bagi mereka itu, Pak. Nah, kita harus melihat kendala dia di mana gitu, Pak. Kalau kita sudah melakukan perubahan itu. Gitu. Itu, Pak, menurut saya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, Ya. masukannya, Pak. Jadi Ya, pembuka untuk sama-sama kami. ya. Saya melihat Bapak itu bisa dilakukan karena itu yang mungkin sering dilupakan, Pak, khususnya bagi pabrik-pabrik yang 30-40% menggantungkan buah luar, tapi lebih konsentrasi ke dalam kan, Pak. Oh, untuk Iya, ini otomasi berkonsentrasi ke ini, inti. untuk... tapi kita tidak pernah berpikir mengenai apa yang dirasakan, dipikirkan orang di luar kita atau supplier kita, Pak. Iya. Apa tuh yang dia pikirkan? Kita kan tidak pernah berpikir apa yang dia lihat, apa yang dia apa rasakan, apa tuh kesakitan pin yang dia apa rasakan, terus apa yang ingin dia peroleh gainnya. Nanti kita bahas minggu depan, Pak. Nah, itu bisa dirangkai menjadi satu kegiatan. Kegiatan yang bersifat strategik itu di dalam pengelolaan buah luar gitu, Pak. Itu sih Baik, terima pandangan kasih, saya. Pak. Mas. Sama-sama, Pak. Ya. Ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Jadi strength dari perusahaan itu dipakai, Pak. Ya, strength dari perusahaan itu dipakai untuk lebih apa threat itu ya. Jadi kombinasi antara strength dan threat itu yang paling penting bagaimana formulasi strategi itu bisa kita jalankan dalam framework yang disetujui oleh perusahaan dan biaya. Jadi biayanya juga harus dihitung. Dengan melakukan itu berapa atau kira-kira dari sisi FS-nya, feasibility study-nya seperti apa? Nah, ini yang saya lihat di banyak perusahaan belum mentuh di situ, Pak. Itu dengan Pak siapa tadi? Halo? Ya, Pak. Dengan Pak siapa yang dari Astra tadi? Bapak Febriansa, Pak. Oh, Pak Friansa ya. Iya, Pak. Siapa, Pak? Ya, itu Pak pandangan saya. Jadi saya melihat Siapa? itu yang mungkin perlu menjadi perhatian dan memang ke depan itu dengan adanya apa otonomi daerah ya, kemudian lemahnya legal dan politik juga bisa kemudian itu bertambah Pak pabrik tanpa kebun. Apalagi nanti tantangannya dengan asosiasi petani rakyat juga mulai bikin pabrik, Pak. Betul, Pak. Ya, Apismindo udah mulai bergerak. nah, itu harus harus diprediksi itu, Pak, karena akan mulai tuntutan dari Apkasindo, Aptikri. Iya. Ya kan, jadi itu menarik, tapi itu dengan adanya apa strategik ini kan upaya kita dalam rangka tadi untuk tetap mengatasi karena kita punya strength, dia juga punya weakness dan itu belum tentu berhasil, loh, Pak. Kenapa? Karena supply chain itu di pabrik dan bikin pabrik itu kan supply chain-nya yang susah, Pak. Kalau itu hanya satu pabrik, dia apa komponennya belinya
retailan ya satu dua ya mahal pastilah. Dia tidak bisa mengikat perjanjian dengan vendor tertentu untuk melakukan satu long term agreement untuk penjualan atau pembelian satu komponen, Pak. Saya kira itu. Jadi itu Pak, Pak Febriansyah. Baik, terima kasih Pak, masukannya Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Ada yang pendapat lain, Pak? Baik, bila tidak ada, nanti akan saya kirim, Pak Aronya. Coba memang apa anu saya berubah-ubah karena setelah saya sisipkan kaitannya dengan penjelasan mengenai ini dan memang apa yang kita bahas ini adalah satu kombinasi antar berbagai teori yang mungkin dari pengalaman saya di lapangan dan di industri juga tidak cukup hanya sekedar SWOT. Kemudian banyak saya lihat juga teman-teman yang hanya memakai apa namanya isi kawat diagram atau fishbone. Nah, itu tidak cukup Pak Bapak Ibu sekalian karena tadi apa sebenarnya teori itu sebenarnya dimunculkan oleh satu orang dua orang tetapi sebenarnya di dalam prakteknya harus dikomunikasikan dengan berbagai teori yang lain dan juga dengan begitu kita bisa tahu sebenarnya manajemen strategi itu di dalam membuat strategiknya dan kemudian implementasi seperti apa. Jadi itu suatu bidang yang sangat luas dan itu menjadi penting khususnya dalam hal persaingan masa depan. Baik itu di dalam kita sebagai staf atau karyawan satu perusahaan atau kita nanti suatu saat ingin membuat bisnis baru yang dipegang oleh kita atau istri kita atau kita ingin nanti suatu saat juga memiliki bisnis baru. Saya kira itu Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Cukup lama kita kuliah hampir 3 jam dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan saya akan lanjutkan pada pertemuan pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk Waalaikumsalam Bapak semuanya. warahmatullahi Sampai ketemu di minggu depan. wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Pak. Terima kasih, Pak Arsa. Sama-sama, Pak. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Siang, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Masih ya. Mohon izin, saya izin ya, Bapak-Ibu sekalian. Iya, Pak. Ya, Baik, makasih. Pak. Ya.